Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua peserta yang telah menyertai siaran langsung program webinar pada hari ini. Pukul insyaAllah jam 8.30 pagi kita akan mulakan sesi perbincangan kita pada hari ini. Jadi, peserta bolehlah siap sedia dengan laptop atau handphone anda pada kerana pada hari ini banyak ilmu dan perbincangan yang kita akan dengarkan pada hari ini. Okey, jadi nantikan pada 8.30 selepas ini. InsyaAllah.
Yang Berusaha, Saudara Akmal Afiq bin Sani sebagai ketua program webinar Let's Develop KNS with Training App 2022, Saudari Eri Salin, Timbalan Ketua Program Webinar, Encik Felix J. Langkan, Pensyarah Fakulti Peladangan dan Agroteknologi, UiTM Sabah, Saudara Muhammad Rushaidi, Mahasiswa UPM, Barisan Jawatankuasa Perwakilan Kolej UiTM Sabah 21-22 serta peserta-peserta yang menghadiri YouTube Live kita pada hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Pertama kali saya mengucapkan tahniah dan ribuan terima kasih kepada semua peserta kerana meluangkan masa lapang anda untuk menghadiri webinar Let's Develop KNS with Trending App 2022 yang dianjurkan oleh Jawatankuasa Perwakilan Kolej UiTM Sabah sesi 21-22 pada pagi ini. Saya JPK Syabil, Exco Pembangunan Modal Insan anda sebagai moderator anda pada hari ini dan sama-sama kita akan mendengar dan ambil ilmu-ilmu yang bakal dikongsikan oleh dua panel hebat-hebat kita ini selama 3 jam pada hari ini melalui YouTube Live kita pada hari ini. Untuk memberkati majlis kita pada hari ini, saya menjemput Saudara Amirun untuk memimpin bacaan doa kita pada hari ini agar program webinar kita hari ini akan berjalan dengan lancar. InsyaAllah. Silakan. Hello. Kita mulakan doa kita dengan bacaan surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma innaka kalkul azim, innaka sami'ul alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul asyrafil azim, innaka barul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan Engkau segala kebajikan, dan Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya karimu ya rahim, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas program webinar yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya Allah, jadikanlah tujuan kami berhimpun di dalam majlis ini semata-mata untuk mengharapkan keredaan-Mu. Satukanlah hati-hati kami, damaikanlah segala permusuhan di antara kami, kerana Engkaulah Tuhan yang maha bijaksana, maha berkuasa, serta Engkaulah Tuhan yang memegang dan memiliki segala hati manusia. Kami memohon agar Engkau perbaikilah hati-hati kami dan jadikanlah kami manusia yang baik, lagi berguna, yang berupaya untuk menjadi khalifah-Mu yang memakmurkan bumi ini. Ya falah rurimayut, kami juga memohon perlindungan darimu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan dari segala perkara yang melalaikan kami dari perbuatan taat kepadamu. Kepadamu jua kami serah segala urusan kami. La tuzikulubana ba'da isadetana wahab lala miladuka rahmah inna kantal wahab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamun ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Saudara Mirun atas bacaan doa tadi dan semoga program kita pada hari ini akan berjalan dengan baik dari awal hingga ke akhirnya. Baiklah. Dalam program santai ini, untuk maklumat semua pelajar, kehadiran pada hari ini akan dikira untuk permohonan kolej untuk semester hadapan. Jadi, peserta di YouTube Live tu perlu mengisi Google Form yang akan disediakan di hujung program sama ada melalui Google Form ataupun anda boleh scan QR code yang akan kami berikan di akhir program ini. Jadi, sebelum kita memulakan perbincangan kita pada hari ini, mesti anda semua tertanya-tanya, apa itu KNS? Untuk pengetahuan semua, KNS itu bermaksud Knowledge and Skills. Dapat dah kan? Okey, jadi untuk webinar pada hari ini, kita akan berkisahkan macam mana kita nak mengembangkan pengetahuan kita, iaitu knowledge ataupun kemahiran dan skills. Jadi, melalui aplikasi trending pada hari ini. Seperti yang tertera pada poster kami, pasti anda semua ada aplikasi ini dalam telefon anda. Mustahillah. Kerana aplikasi inilah yang dapat menghilangkan stres kita dan mengisi masa lapang kita. Tetapi,
Adakah anda tahu dengan aplikasi itu juga kita boleh mengembangkan kemahiran which is knowledge dan skills kita melalui aplikasi ini. Aplikasi tersebut adalah TikTok. Jadi macam kalau anda nak tahu, anda perlu tonton dan lihat apa yang akan dikongsikan oleh panel-panel yang hebat pada pagi ini. Jadi baiklah, mari kita mulakan. Bersama saya sekarang ini adalah saudara Muhammad Rushaidi. Assalamualaikum saudara Muhammad Rushaidi. Hello, boleh dengar? Okey, boleh dengar. Okey. Assalamualaikum. Okey, boleh saya panggil Bro Shaidi boleh ? Sebab dalam TikTok nama panggilan anda macam tu kan? boleh. Okey, insya-Allah. So, Bro Shaidi sekarang dekat mana? Dekat Sabah? Tidak. Saya sekarang berada di college UPM. UPM. Oh, so macam mana raya balik Sabah ke? Balik-balik alhamdulillah. Balik alhamdulillah. Okey. Sebab saya pun nanti saya balik juga. Saya masuk Semenanjung. Boleh nampak lah. Okey. Oh, boleh nampak. Okey. Baiklah. Okey, untuk pengetahuan semua, kita akan berikan sedikit background tentang Bro Shaidi ni. Okey, untuk pengetahuan semua, Bro Shaidi ni merupakan seorang mahasiswa Universiti Putra Malaysia, UPM. Sambil menjadi seorang mahasiswa, beliau juga seorang influencer TikTok yang menghasilkan konten-konten menarik di TikTok. Dan hari ini, Bro Shaidi akan mengkongsikan bagaimana dan apakah tips-tips untuk menjadi seorang influencer dan bolehlah berkongsi pada penonton kita pada hari ini. Apakah yang mendorong anda, Bro Shaidi, untuk menjadi seorang influencer? Mana macam mana anda mulakan daripada bawah dan sekarang ni anda antara influencer yang agak ramai juga followers dan viewer di TikTok. Jadi saudara boleh kongsikan kepada viewer kita hari ni, sebab memang semua nak tahu kan macam mana kan, ramai nak jadi influencer di TikTok kan. Jadi saudara boleh kongsikan sekarang. Silakan saudara. Oh, so saya terus share macam mana saya punya slide ke, cerita tanya berkenaan macam mana, apa macam mana, apa soalan tadi? Cara mula start di TikTok. Soalan dia, saya ulang balik, maaf. Macam mana anda boleh, apakah tips-tips untuk menjadi seorang influencer dan apakah yang mendorong anda untuk menjadi seorang influencer? Kira macam tu soalan dia. Okay. 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 So, macam mana saya start? Okay, so sekarang saya cakap apa? Kalau dah video, okay, boleh, saya cakap pasal Semenanjung kan? Boleh. Ini macam orang Sabah punya kan? Mesti orang Sabah punya lah. Okay, jadi first of all, mungkin saya akan share lagi nanti secara detail dalam saya punya slide. Okay, saya ada slide sebenarnya. Share sekarang lah, boleh juga kan? Boleh share sekarang. Silakan. Windows tab. Mana ni? Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okay, so assalamualaikum semua. Jadi hari ni saya mau share lah kan, saya mau share jalan sikit lah bila kita sudah macam apa, cakap Semenanjung lama sikit ni, dari sini bila lagi buat video kan, jadi dia agak pelik sikit lah, tidak apa. Jadi so, saya punya Sabah masih pekat lagi. Okay, by the way, mau kenal dulu semua. Semua sihat kat sini? Semua nampak slide? Okay ni. Sebab saya tak mau secara punya perbincangan ni, kita punya sharing ni pada pagi ni, they just one way. They just one way. Tak. Okay, saya mau dia secara two way. So, saya nak mula saya seorang nak cakap. Okay, so mungkin kita start dulu daripada tadi soalan moderator tadi, iaitu macam mana mustad? Kan, apa purpose sebenarnya? Okay, so secara detailnya, bagus sini ya. Boleh nampak di sini dia punya orang komen. So saya dah buka dua screen lah. Mantap sekali. Okay lah. Okay, jadi macam mana saya mustad? Okay, jadi sebenarnya ada sini di ujung-ujung sikit. Okay, tapi sebelum tu, sebelum saya mau ni, saya mau kenal dulu semua. Okay, saya mau kenal dulu.
Musi sini kan asal daripada mana ya? Asal daripada mana? Jadi ada yang komen tu pun boleh jawab. Ha. Boleh jawab komen-komen. Saya tengah buka saya tengah tengok dia. Boleh. Kita meriahkan. boleh share yang sabar. Okey, sabar di mana tu? Ada sini orang orang LD ke orang LD? Kota Belud. Oh, okey. Syabil asal mana Syabil? Saya asal daripada Shah Alam, Selangor. Shah Alam. Section? Section 7. Section 7. Tu dia kan. Labuan. Labuan ada, Budat ada, Kota Belud ada. Kota Belud ramai ah. Tahu mana tahu? Tahu. Johor. Oh, ramai ah. Menarik. Perlis. Perlis. Asal Johor tapi tak nampang. Kuala Penyu. Okay. Okay, so. So mungkin just mutri balik diri. Okay, so saya asal Tawau. Okay, asal Tawau Sabah. And mungkin just some sharing lah kan. Okay, jadi saya asal Tawau Sabah. Lepas habis sekolah, saya terus sambung asasi di KPM terus. Jadi saya Sabah Tawau KPO. Jadi saya sambung belajar di Selangor. Okay. Jadi saudara bro Syahidi, maaf boleh bagi full screen tak screen tu? Slide tu. Screen, Bagi semua orang boleh nampak kan. Boleh. Extended interview. Okay. Nampak full screen kan? Alright. Okay, nampak. Okay, silakan. Okay, so maybe kan sebab tajuk kita hari ni kita tanya pasal let's develop KNS, knowledge and soft skill kan. So kenapa kita perlukan soft skill sebenarnya? So hari ni kan saya buka satu petikan tahun 2018 mungkin tak ramai sangat kan, iaitu kemahiran insania senjata ampuh graduan. Maksudnya di sini kan kita mahu tak kita tahu yang sebenarnya the biggest thing kan. Memang perlu belajar, memang perlu untuk kita ada this kind of good result semua. Tapi kita still kena develop kita punya kemahiran insania. Kemahiran insania ni banyak lah sebenarnya. Contoh macam leadership, apa lagi kemahiran insania yang kita ada. Kemahiran-kemahiran bercakap, kemahiran kita maybe berniaga. So itu adalah satu bentuk lah kemahiran insania. Cuma hari ni kita akan fokus kepada TikTok. Seperti ini lah. So apa sebenarnya perkaitan kan antara knowledge dengan soft skill tu? Dia ada beza dua tu. Kita nampak macam beza kan knowledge nampak macam sama kan, knowledge and soft skill. Tapi hakikatnya kan knowledge dengan soft skill ni dia bergerak seiring. Tanpa knowledge kita tak akan ada skill, tanpa skill kita tak akan ada knowledge. So maksudnya kan sambil kita belajar, sambil itu kita sedang mendevelop kita punya soft skill. Itu yang kita kena faham kan, let's develop KNS kan dengan training apps. Okay, so kenapa hari ni kan kita fokus kepada kepada TikTok lah kan, kepada TikTok. Di TikTok ni kan jadi dia sebenarnya dalam apabila kita menjual diri, bukan menjual diri apa, bukan menjual diri ni ya. Kita publishkan diri kita ni kan, kita sebenarnya terlibat dengan salah satu bentuk marketing. So marketing ni dia banyak. Public relation marketing kan, FB marketing kan, Facebook ads. Apa lagi? Video marketing. Okay. By the way, kalau saya cakap laju, boleh komen ya. Slow sikit bro. Apa ni? Video okay, siap cakap slow. kan? Video okay, siap cakap slow. Kenapa tiba-tiba cakap laju ni? Jadi kamu boleh komen cek tepi tu. Saya kadang-kadang cakap laju. Tapi, bila kita berkaitan dengan TikTok ataupun dalam social media punya platform, kita sebenarnya menceritakan tentang influencer marketing.
Saya ceritakan tentang influencer marketing. Okay, so hari ni siapa yang jadi, saya akan bagi kamu ajar, okay, ilmu yang saya share, yang saya perlukan lebih kurang berbulan-bulan, tak termasuk duit yang saya invest kena masuk kelas-kelas ni. Okay, masuk kelas ni. To be honest, saya sudah spend lebih daripada 200, lebih 400, lebih 500. Lebih kurang lah, kan? Just untuk belajar, apa sebenarnya trik social media ni? Apa sebenarnya TikTok ni buat? So, hari ni, siapa yang join ni rugi? Untunglah, untung. Siapa yang join ni, betul-betul untung. So, saya akan ajar, saya akan beritahu apa sebenarnya yang TikTok ni buat. Sampaikan orang hari ni boleh ter-attract dengan TikTok tu. So, first kali, okay, first kali adalah trending catcher. Sekarang ni apa trend sekarang? Cuba kamu komen jap. Apa trend sekarang? Apa trend sekarang di TikTok ni yang macam terbaru lah. Apa yang macam terbaru sekarang di TikTok ni? Nambat sikit dia ni. Banyak kan contoh macam benda terbaru, trend-trend terbaru apa? Maybe benda macam Siti Bainun. Kan Siti Bainun punya case Play for Bella, kan? Play for Bella terus laju gila, laju shot dia masuk tu. Dia langsung tiada macam dia punya aje kamera belakang pula. Okay, masih jelas ke? Boleh nampak? Sorry lah. Merah dia macam tak sangat. Okay, ni Adam Daniel cakap raya transition. Belum raya lagi TikTok ni. Orang sudah buat trend. Belum raya lagi, orang sudah buat trend TikTok ni. And second adalah short and precise. Okay, short and precise. Okay, Amira Balkis cakap angle baby. Okay, ni Peter. Oh, hi Peter. Peter ni one of yang selalu komen punya video eh. So, Jen save my life. Okay. Kan, short and precise. TikTok punya video, dia ada dua jenis panjangannya. Dia punya apa, length video. 15 seconds dengan 60 seconds. 15, 60, lepas tu 3 minit tak silap. And bila dia short and precise, orang sekarang ni dia kurang fokus. Kita hidup dalam satu zaman, orang ni dia macam kurang fokus sikit. Dia terlalu cepat untuk dia ubah, untuk dia teralih pandangan. Macam contoh kan dalam kelas kan. Tiba-tiba ada contohlah apa benda lalu, orang lawatan datang kan, terus lanjut, ush tengok gitu. Kalau orang di TikTok ni ataupun kita dalam kita punya dunia sekarang ni lah. So TikTok ni dia buat benda tu 15 saat sampaikan kita terus tercatch dan kita bukan tengok sampai habis. Tu. Okay, by the way, dia sangkut ke? Saya tengah lagging ke? Okay, clear. Memang okay, memang tengah clear. Alright. Okay. So they should end precise. Lagi satu. Okay, mungkin dia kait dengan kedua dan ketiga ni. Yang ketiga ni, kan, TikTok sekarang ni adalah most used website. Mengalahkan Google. Okay, mengalahkan Google. Kalau nak cari, kamu boleh cari. Kan, TikTok adalah website yang paling digunakan banyak sampai dia boleh mengalahkan Google. Sampai dia boleh mengalahkan Google. Kenapa dia boleh mengalahkan Google? Bayangkan, okay. Kalau contoh, kan, kita tanya kan, kalau kita buka Google, kita mau cari apa sebenarnya kalau kita buka Google? Kita mau cari ilmu. Kita mau cari macam, kita mau tambah pengetahuan, kan. Macam mana cara mau buat masak-masak? Apa resepi kita buat air ni? Apa resepi kita masak ni? Kan, itu dalam Google kan?
Bayangkan kalau TikTok ni dia most used website. Maksudnya TikTok ni pun ada juga macam tu. Tak percaya? Tak percaya? Saya belajar main skipping rope guna TikTok. Saya belajar main skipping rope, okay? Dululah, dulu guna TikTok. Saya belajar macam mana cara postat dengan TikTok, dengan TikTok. Instead of buka YouTube, YouTube video lama. Google malas membaca. So kita tengok video pendek 15 saat and dia ajar benda yang sangat simple and precise and kita boleh applykan. Betul tu. So ini sebab kan betul. So ini adalah sebab kenapa TikTok ni kan kita satu social media yang sangat-sangat unik. Sampai kan Instagram yang dulu bergaduh dengan TikTok sekarang ni dia sudah start untuk berbaik. Oh tak boleh lawan dia cakap. Terlalu hebat TikTok ni. Terlalu hebat. Okay. Next, by the way, Syabil, saya punya sampai pukul berapa, Syabil? 9:30? Ya, 9:30. Okay, teruskan. Boleh lagi. Boleh lagi. Sekejap. Ya. Bateri mu habis. Okay. So, kita tengok kan. So, apa sebenarnya, ya? Kan? Tadi Syabil tanya kan? Apa sebenarnya, macam mana Rishadi boleh start and kenapa Rishadi ada this kind of mustard kan? But ni, hi TikTok guru. Oh, Cikgu Hayati lah, oh my god. Okay, Cikgu Hayati ni one of my friend lah daripada TikTok guru, Cikgu lah. Saya ni sangat-sangat muda lah, cikgu muda. Nah, sebab mostly yang TikTok guru ni bagian cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu and yalah, cikgu-cikgu lah. Okay, jadi that's why kan hari ni kita tengok kenapa kita perlu start dengan affiliate marketing. Okay, first kali sesuai dengan kita punya tajuk ataupun objektif kita hari ni. Kita mesti yang utama knowledge. Yang kedua, kita gunakan teknologi along with Industrial Revolution 4.0. Kan, kita menggunakan sebab sekarang hidup dalam satu zaman teknologi kan. So that's why kita gunakan TikTok ni lah. Kan, sambil-sambil kita belajar tu, kita gunakan TikTok ni sebagai one of our platform. Yang ketiga, okay, ni saya punya target bukan dari dulu, tapi bila macam ada pace, this is one of my target in the long term sampai sekarang. Growing culture of sharing. Okay, so stay tune lah. Okay, banyak lagi lah akan saya buat. Okay, so tadi Syabil tanya kan, macam mana most start dengan TikTok? What is the thing yang kita perlu ada TikTok? First kali, kita akan ada kamera. Okay. Tahu kamera? Kamera. Semua saya kan, hari ni, semua yang join hari ni, semua ada kamera. Cuma sepertinya, siapa angkat tangan ni? Adakah yang tiada kamera sini? Kamera, bukan agak 800 lah. Kamera handphone saja. Kamera handphone 400 boleh dapat. Paling itu pun bagus lah. Okay, so saya cerita, this is my story lah, kan. Saya start TikTok bulan 9 tahun lepas, hujung bulan 9, something like that lah, kan. Hujung bulan 9 tahun lepas saya start dengan TikTok. And masa tu saya guna phone saya yang sekarang saya guna sebagai webcam. Tak nampak, semua nampak. Tapi bolehlah kan. Kalau kamu buka saya punya story, ada gambar tu. Saya gambar ni. Kan. Phone yang saya gunakan sekarang sebagai webcam ni, itulah phone first yang saya buat guna TikTok. And then, lepas 2 minggu, lebih kurang 2 minggu, seminggu lebih, phone ni jatuh. And dia rosak. Saya cerita dengan saya sendiri ya. Phone ni jatuh, dia rosak. Dia rosak and memang tak boleh pakai. Skin rosak. Masa tu, saya ada followers dalam around beribu. Dua sampai 5,000, tapi dia beribu. Masa sikit lagi lah, sikit. Phone Samsung A30. Samsung A30. Lepas tu, so tak, saya masih mau start, tapi saya tiada phone. Masa tiada phone masa tu. So apa yang saya buat, kan, kakak saya pinjam phone kakak saya, phone tu dia pakai dari zaman geometric.
Kakak saya matik tahun 2015. Ah, phone lama. Totally phone ni, phone yang dia tak pernah pakai pun, kan? Phone ni dia tak pernah pakai. Eh, maksudnya tak pernah pakai. Phone tu dia sekarang pakai phone baru dia lah. Tapi phone tu phone lama lah. So dia so phone tu memang masih hidup dan dia pakai dari zaman dia matik tahun 2015. Ah, so tu phone yang saya pakai. And bila saya rakam video tu memang menyusahkan tu. Oh, menyusahkan. Sangat-sangat menyusahkan. Lain cerita lag. Lain cerita dia punya phone, something wrong lah phone dia tu. Sangat wrong dia. Dia sangat tak emotional. Saya memang stress lah pakai phone tu. Tapi alhamdulillah, kan. Saya dapat bukti kan, ada orang cakap kan, okay, kalau kamera ni, mesti dia mau cakap, mesti guna iPhone. Mesti dia mau cakap, mau guna i depannya. Tapi, saya punya video yang masuk era ni, itulah saya rakam guna phone kakak saya. Ni dia. Phone yang saya rakam guna phone kakak saya, ni aja yang masuk era ni. And second, jadi tu kan, macam orang yang cakap, kita perlu kamera yang decent. No, senit pun. Saya everyone can start. Yang kedua, kita kena ada knowledge. Okay. So, alamak, knowledge. Aku ni mana tahu knowledge. Okay. Hari ni saya share sangat-sangat transparent lah. Macam mana saya ada idea. Macam mana datang daripada video buat content. Saya buat assignment. Macam mana, lepas tu dia cari. Macam mana aku masukkan table dalam Microsoft Word ni. Saya pun carilah macam mana caranya. Cari macam mana caranya. Apa ni, terus fikir. Oh, maybe ni aku boleh buat content. Sesimple tu. kan. Alamak. Masalah pula ni. Aku membuat slide tapi saya keburuk. So aku cari. So saya pun cari. Apa website yang saya boleh pakai supaya ada template yang ready untuk buat slide. And yang ketiga. Kan. Yang ketiga. Purpose. Ini adalah benda yang paling crucial lah. Sangat-sangat crucial. Kalau tanpa purpose, kan, memang ini adalah satu kesilapan yang ramai orang macam terlepas lah. Kan, purpose. Okay. You're probably not going to want to hear this, but I'm going to say it anyway. Always go with the choice that scares you the most. Because it's the choice that's going to help you grow. Okay, so boleh tengok kan dia tadi. Purpose ni, kan, dia berkaitan dengan kita punya mindset sebenarnya. Apa sebenarnya yang target kita? Hari ni kan, kita punya pemikiran ni, terutama student lah, dia just mau duit. Dia just mau duit. Kalau kita tengok dalam sebuah rumah, kan, apa komponen-komponen penting ada dalam rumah? Cuba komen. Apa komponen-komponen penting ada dalam rumah? Jua boleh komen apa komponen penting untuk buat rumah. Apa komponen penting? Rumah ni contohnya dia ada tandas. Lagi apa lagi? Tingkap. Dia cakap tiang. Tiang. Okay, lagi? Bumbung. Narik. Lagi-lagi? Paku. Atap. Uish, atap lah. Atap ni kalau sampai penanjung, dia macam kurang sikit orang pakai sini. kan atap Syabil pakai atap Syabil sudut atap ya kalau memang memang orang sebenarnya memang kita panggil atap jugalah untuk bumbung tu bumbung kita panggil atap ya betul So ada tu ada orang macam dia macam lost okey bumbung okey baik pengudaraan material yang baik menarik ada keluarga aduh masih single okey yes, kan? Betul lah. Semua tu one of komponen-komponen penting yang perlu ada dalam rumah ni. Tapi, kan, dalam sebuah rumah ni, kalau tiada door, kita takkan masuk rumah tu. Kita takkan masuk rumah tu. Takkan masuk ke tingkap kan? Boleh masuk tapi susah. Tapi kita kena faham yang pintu rumah tu lah yang sebenarnya komponen paling penting. Untuk kita masuk. Bukan komponen limiting, komponen main komponen. Sebab tu pintu rumah tu kan dia akan menunjukkan. Contoh kan kita masuk rumah orang, apa benda first dia tengok? Bukan dia tengok ruang tamu ni. Dia tengok pintu dulu. Tengok pintu baru kita masuk ruang tamu.
sampai rumah orang mesti kena cari kan, contoh kan, nanti mau pergi beraya kan, pergi beraya, beraya rumah crush kan, benda first saya tengok sampai ruang, sampai rumahnya kita akan cari mana pintu utama. Ha, sama juga dengan TikTok ni ataupun apa-apa purpose lah yang kita buatkan, pintu utama ni dia ni umpama mindset kita. Kenapa kita start dengan tu? Kenapa kita start berbuat something tu? And mindset ni dia terbagi pada dua. Fixed mindset dengan growth mindset. Fixed mindset ni saya tak mahu cerita panjang lah. Kau boleh search Google sendiri lagi panjang. Ataupun kalau tak tahu macam mana, fixed mindset tu, search TikTok. Fixed mindset. Jujur cakap ah, saya banyak benda saya belajar daripada TikTok. Like totally malas kan membuka Google, susah. Betul kan, bro Shady. Kadang saya nak belajar masak pun tengok TikTok juga sebenarnya. Kan belajar masak pun orang tengok TikTok. Dulu di IG kan, dulu yang pakai Karul Amin kan. Tahun 2019 lah Karul Amin just start boom. And basically Karul Amin ni one of yang start dengan video short and precise video. Tapi TikTok dia sangat-sangat ketengahkan benda tu. So Karul Amin sangat boom lah di situ. Tapi search TikTok, apa tu fixed mindset, apa tu growth mindset? And growth mindset ni adalah orang yang terus membesar, terus otaknya terus berfikir. Jadi kan, in case of saya punya pemikiran kan, saya start dengan TikTok sebenarnya sebab saya ni seorang yang agak, macam mana cakap kini start daripada start personal. Selalunya memang ke start personal. It's okay. Kalau kamu start hari di TikTok dengan benda-benda lain kan, maybe sebab tu, sebab ni, it's okay. In the long term, kamu akan nampak apa punya perjalanan tu. Selalu begitu. Sebab saya pun ada buat bisnes kadang-kadang kan. And awal-awal tu dia memang macam, ish, buat ni sebab duit. Normal lah, it's normal. Lama kelamaan kita akan nampak yang the problem yang kita nak, masalah yang kita mau selesaikan tu is actually bigger than that. Kalau kita fikir mau duit, kita akan nampak, oh, ni bukan satu pemikiran yang betul. Sebab tu mindset tu penting. So in my case, saya start dengan, saya sebenarnya Moshe, kan, saya mau bantu student. Sebab masa tu, orang tengah online class. 2019 tahun lepas, 2020 tahun lepas ni, orang tengah online class and orang tengah gila-gila struggle lah. Maksudnya dalam kata lainnya orang macam, eish, apa aku buat ni? Kan, macam mana ni, kan. Tiada kawan, duduk di rumah sendiri-sendiri, meminta tolong parents tak pandai menggunakan laptop. Kan. So masa tu, saya nampak macam, okay, this is problem yang aku rasa aku boleh share supaya orang ni, manusia ni, dia ada apa namanya ni, dia boleh jimatkan masanya instead of cari. Kadang-kadang kita ni, kan, benda tu boleh buat dalam masa 3 saat, kita buat cara yang susah. Gitulah. Gitu sebabnya saya punya purpose awal daripada TikTok ni. Tu purpose awal lah, purpose awal. Long term ada lagi lah. Long term ada lagi. Tapi inilah dia kan, mindset ni sangat-sangat penting. Tanpa mindset ni kan, kita akan jadi orang yang agak ketinggalan. Kita akan jadi orang yang agak macam, ish, apa aku buat ni? Adakah aku ni sampai sini je aku punya pemikiran? Kan, adakah aku ni sampai aku ni just sampai aku buat video TikTok ni just untuk aku dapat duit. To be honest, kalau mau tahu, yes, TikTok get paid. Setiap terima kita sebagai influencer kan, and ada orang akan DM kita tanya boleh buat paid TV. Tapi sekali saya cakap kan, kalau kau fikiran begitu, dia akan makan terikat lah. Kamu akan terikat. So start kan with good purpose. Purpose yang musuhkan ni adalah dengan bantu orang. Sorry lah, hari ni saya tak sempat share. Memang takkan sempat pun. So saya mau share bengkel TikTok cara merakam video tu tak sempat. Tu nanti kalau mau detail DM pun boleh. Okay, no worry. Tapi mindset ni penting. Hari ni saya tengok ramailah orang yang macam tiada mindset yang betul kan, so dia punya sebab tu dia akan tersangkut tengah jalan. So purpose dia tu, dia punya the big reason kan, the main reason dia start TikTok tu
ataupun start dengan satu social media tu, dia tiada sebab yang sangat kukuh. Okay. So ini satu buku. Kan? Tajuk buku ni, What I Wish I Knew When I Was 20. Buku ni saya baca tahun lepas. Kan? And saya satu ayat tu, kan? Opportunity ni, peluang ni, dia kan terus ada. Tapi depends on us untuk kita ni grab it. Untuk kita tangkap opportunity tu. Dia kan saya ada. Confirm ada. And sekarang ni, kan, kalau dah kita sedar ataupun kita tak sedar lagi, kan, TikTok ni dia dalam fasa pramatang. Jadi sekarang ni on the way akan jadi IG. Macam IG sekarang lah. And Facebook and IG sekarang ni, dia sekarang ni jadi Facebook dulu. And Facebook ni sekarang dia jadi MySpace. Nampak maksudnya dia orang punya trend penggunaan tu. Kan, TikTok ni yang dulunya, siapa ingat dulu, masa awal TikTok ni dikeluarkan, apa orang buat di TikTok? Masa awal dulu TikTok, tahun 2019, kan, TikTok ni telefon orang gelek-gelek. Kan, TikTok ni telefon orang gelek-gelek. Even saya sendiri cakap kan, oh ya, aku rasa aku lepas habis belajar ni, aku mau set buat TikTok nari-nari. Tahu-tahu betul-betul aku buat TikTok, tapi bukan nari lah. Bahaya tu. Bahaya. Bahaya. TikTok ni tempat orang gelek-gelek. Saya pernah jumpa, akaun kawan saya yang pernah buat TikTok dulu. Masa zaman gelek-gelek tu, dia buat TikTok. Saya terjumpa akaun dia. Nak bagi tahu lah, tapi dia benda pun dah post. So macam, oh mak, ini akaun lama dah ni. Tapi akaun tu dia tak boleh recover sudah. Tak tahu macam mana sudah. Akaun tu tak boleh recover sudah. So si ada video lagi lah. Lawak lah, tapi tak lah terlalu macam ni sangat. Tapi lawak lah benda tu, dia menari-nari kan di TikTok. So TikTok ni sekarang ni dalam fasa yang sangat-sangat the peak lah. So siapa yang mau start TikTok, this is the best time lah. This is the best time. Opportunity ni sekarang ni TikTok ni, siapa post video, okay saya beri take sekarang ni, mau post video, sehari 3 post, sehari 3 video. Buat sama sebulan, automatic influencer. Automatic, FYP. Sekarang ni TikTok dia dalam fasa masih main dengan algoritm. Algoritm ni macam mana dia push kita punya video. So kalau dia tahu kita ni orang yang sangat aktif, sehari 3 video, dalam sebulan paling kurang 10,000 followers. Saya boleh jamin 99%. Cuma kena konsisten lah. Sebulan. Sehari 3 video. Sehari 3 video dalam sebulan, automatic. Itulah. Okay, next. Okay, so saya pun diminta juga untuk share. Maybe this is saya punya niche dalam saya punya TikTok, saya punya content. Ada 3 jenis lah. Which is website, student skill dengan benefit main student. Saya share banyak lagi. Sebelum saya cakap, macam mana saya dapat idea? Masa tengah, pandi. Masa tengah, buat assignment. Okay. Saya buat, dia caranya kita panggil content bank. So, contoh-contoh kan? Nampak kan ni? Nampak apa kan? Nampak lah. Sikit kan? So, ni. Letak dalam kita punya, apa namanya ni? Notes. Kan? So, ni saya punya content sini. Semua ni banyak ni. Nampak. So, tu banyak lah. Saya buat checklist. Okay. Dia just terkeluar tiba-tiba. Maybe masa sembahyang. Okay, sekarang masa tengah sembahyang kan, tiba-tiba terfikir, oh, cuba aku buat share ni. Orang masing-masing dengan kawan, kawan ada problem, aku rasa kan, kita mungkin perlu buat assignment, kita buat kita punya slide presentation sharing kita ni, kan, kita punya sharing juga, kita punya presentation untuk kelas kita ni, kita guna Canva. Sebab Canva, dia macam lagi senang. Aku rasa lah kan, kalau guna Google Slide ni begitu. Sekarang Google Slide pun ada update baru. So, benda tu lah yang saya punya idea datang. Okay, first kali kan, web ni 3 ni, saya punya main niche and saya minta untuk share mungkin sedikit lah. Website. Okay.
website yang terbaik bukannya website-website ni. Website terbaik sebenarnya adalah Telegram. Telegram ni dia banyak share benda-benda yang boom lah. Cuma kau perlu tahu Telegram apa je yang share benda tu. So dalam kata lain, kalau siapa mau grow ni, kan? Sekarang ni, orang semua sekarang tengah-tengah video. So kalau kamu mau grow, orang yang jadi ke depan, kamu kena membaca. Sekarang orang saya tengok video, orang sekarang tengok video. Kalau kamu mau jadi orang yang ke depan, kamu kena start membaca. Kamu kena start membaca. Jadi pun, kamu kena start membaca. Maksudnya sekarang saya macam mostly kan, kadang-kadang saya punya idea, saya punya knowledge pun datang daripada Telegram. Semua kamu dah tahulah Telegram apa yang kamu join. Janganlah kamu join Telegram video movie-movie haram. Okay. Jangan join Telegram video-movie haram. Dia semua tengok itu, tapi tak sekarang tak salah. Yang kedua adalah student skills. Okay, apa skill yang sampai sekarang saya sendiri pun main down. Mungkin tadi saya tak dapat pin. Tapi student skill ni saya punya content banyak pasal ni lah, student skill. Iaitu tukar warna tudung. Maybe siapa pernah tengok saya punya video pasal tukar warna tudung, I think around 100,000 views. So benda tu even saya sendiri pun dari sekarang macam main down lah. Betapa mudahnya tukar warna tudung guna PowerPoint. Maksudnya kan, contoh kita ambil gambar model kan. Ambil kalau satu gambar model, satu je gambar model, kita boleh buat banyak gambar, banyak warna guna satu gambar tu. So ni one of scene. Sebab kalau saya mau share secara detail ni, basically semua ni adalah saya punya TikTok lah. So macam agak kurang relevan lah kalau saya share di sini kan. So kalau tapi kalau macam contoh kan, wuih, jauh pula dia suruh aku cari di TikTok pula. Korang ajar betul-betul saya di mesti dia bertambah viewsnya ni kan. Mencari luar kamu kan, mana kan, scroll, tak jumpa-jumpa. So susah, kamu BM siap je tepi. Saya akan reply. Delete didik di IG ya, DM IG. Yang ketiga, benefit email student. Benefit email student ni adalah konten saya yang awal sekali paling meletup. Benefit email student ni. Sekarang kurang so lah, sebab email student ni dia punya benefit ni je lah. Canva Pro. Sekarang saya guna Canva Pro lah. Saya buat tag ni guna Canva Pro. Yang kedua, Microsoft Office. Kenapa perlu update Microsoft Office? Supaya kita dapat update yang terbaru. Security yang terbaru. Tak perlu lagi kita buka Microsoft Office, ada benda di atas tu mengacau. Tidak. Yang ketiga, Apple Music atau Spotify. Dua-dua lah pakai. Apple Music ni senang. Spotify ni dia belum masuk lagi dalam semua universiti. Tapi Apple Music Spotify ni dia leceh sikit lah. Apple Music just perlu masuk dalam share ID and dia plus verify kita ni student and boleh dapat student price punya Apple Music membership. Okay. Video last yang saya mau share. Okay, video last yang saya mau share. Video ni kami dalam TikTok, kami ada group WhatsApp and kami memang dibantu and on updates on TikTok lah. Okay, so macam mana cara masuk grup ni? Kamu rajin buat konten, dia akan detect kamu, dia akan PM tepi. Itu je. Okay, so saya mau share video ni. Kami di TikTok berharap MOU sign ini bermanfaat untuk semua warga UiTM. #UiTM di hatiku.
Okay. Okay. So. TikTok ni. Okay, nampak lah. Okay. Apa tadi nak cakap lah. Tengok sekarang ni. TikTok dia punya. Dia punya flow. Kan. TikTok ni. Even sekarang. Dia sudah start masuk ke dalam. Dia sudah start masuk untuk dia. Dalam education sekali. Sesuai lah dengan saya punya target. Kan. Which is. Sampai sekarang lah. Saya punya target long term goal. Is saya mau develop this culture of sharing. Sekarang masih ramai ada lagi orang gila di TikTok ni. It's okay. Dia punya hal. Dia punya urusan. Tapi. Kita jangan halang dia. Tapi kita bombardkan TikTok ni. Kan. Dengan info. Instead of gelek-gelek. Instead of trend yang bodoh-bodoh ni. Sorry lah. Kasar sikit bahasa. Kan. Kita bombard TikTok ni dengan info. So biar dia punya content tu tenggelam. Biar tak payah tak ada orang tengok dia punya content tu. Orang tengok kita punya content ni yang kita bagi sharing. Kita bagi ilmu. So. Ini video ni dipost minggu lepas tak silap. Yang Darren tu adalah kami punya dia sendiri yang contactkan kami. Dia sendiri akan PM ya kalau kita start jadi macam nanti akan macam saya cerita tadi kan. Konsisten buat video, kita sudah ada viewers yang konsisten, kita sudah ada macam saya start masuk ni dah sampai 10,000 followers lah. Dah sampai 10,000 followers, dia sudah invite masuk. Dah sampai 10,000. Masa tu masih guna Android lagi. iPhone is yes. Saya cakap lah kan. So iPhone is just bonus. Tapi saya cakap, saya seperti yang saya beritahu lah. Saya punya first 10,000 followers, saya guna Android. So bagi saya ni macam satu, ramai gila lah orang. Macam pun dia benda ni sebenarnya. macam, ayolah kau pakai ni. So ni lah kau boleh dapat. Kan, so macam, okay. Very bad, I start my first 10K. Eh, tak sampai 10K pun. Saya sudah termasuk dalam dia panggil TikTok Guru Malaysia. Okay. Masuk tadi. Okay, so. Ni one of my best quotes. Kan. The best time. Okay. The best time to start apa-apa something pun setahun yang lepas. Terlambat sah. Kamu masuk TikTok, terlambat. The best time tu, kamu masuk terlambat. We are late. Saya pun terlambat juga. So, episode yang lepas sepatutnya bulan 4. Tapi saya start 9. Tapi the second best untuk kamu start TikTok ni is now. Sekarang ni, kan, maybe ada yang sudah ada spark, ada yang macam, ish. TikTok ni boleh buat macam-macam sebenarnya. Banyak sebenarnya yang aku boleh share. Okay, contoh macam yang tiada idea buat content. Kan. Saya jumpa satu account TikTok ni, dia share programming. Orang Melayu. Followersnya belum sampai 10K lagi. Semalam saya tengok 8,000 followers. Dia share buat programming. Saya belajar computer science lah. Saya belajar science computer. And kadang-kadang saya pun tersangkut juga. Tahu-tahu ada orang buat TikTok pasal benda tu. Macam boom. Ush. Benda ni pun orang share. Siapa nak buka TikTok, jumpa orang ajar mengandu. Memandu. Mengandu pula. Memandu. Ajar memandu pun orang buat. Gitulah. So, apa yang kamu pandai? Apa yang bukannya perlu start dulu dengan okay, try benda ni. Okay, aku mau ajar macam mana cara kita melukis. Okay, buat. Buatlah 5 video pasal melukis. Ush, tak jadi buat video ni. Masih tak ada orang tengok. It's okay. Cari video lain. Saya dulu saya punya fokus. Okay. Saya start dengan channel Telegram yang sangat bantu. Saya buat dalam maybe dalam seminggu langsung tiada viewers. So saya ubah. Okay, tak dapat benda ni. So cari benda lain. So macam gitulah. Okay, rasanya okay, we just itulah kan, just some simple. Okay, saya punya sharing for today kan berkenaan dengan TikTok. So, saya suka dengan my best motivation, kan? To give is a gift. Kalau kita memberi ni, sebenarnya itu hadiah untuk kita. Sebab bukan semua orang boleh memberi. Siapa sih suka makanan free? Siapa tak suka kan? Saya pun angkat tangan juga. Sebab saya pun suka makanan free. Kan? Betul. Hadiah,
Orang Hadi ah. Ha, tak saya tahu, saya tengok kau punya ni. Kau punya apa? Untung kau punya ni. Apa you rate siapa ni? Apa sahur pun kamu bagi makan kan? Betul kan Syabil? Ya, hari tu ada program singgah sahur ya hari tu. Ha. Singgah sahur. Sahur pun dia bagi makan. Kami cerita tau. Ha. Lepas tu saya tengoklah kan kau punya IG kan. Wish. Macam setiap hari ada edaran makanan. Kau pergi sini. Kalau kau pergi edaran makanan tu, kena pergi masjid. Pergi masjid tu lebih kurang 3 km something like that. Kalau pergi. So orang pergi naik motor, balik buat makanan free. Itu pun kau rajin. So, yelah kan siapa nak suka makanan benda free kan. So, tapi for me, orang yang memberi ni lah kan. It's a gift sebenarnya. So kita start lah dengan memberi. Okay. So bolehlah DM saya di mana-mana. Okay, maybe just itulah daripada saya hari ini. Mungkin saya serahkanlah kepada Syabil. Okay, terima kasih atas perkongsian daripada Bro Syaidi. Ha, itu dia. So nampaklah daripada intipati-inti parti yang kita dapat daripada perkongsian Bro Syaidi ni sendiri kan. Ha, itulah. Jadi siapa yang dengar tu, ha, kena dengar betul-betul tadi TikTok 101 kan. Macam mana nak buat konten semua kan Bro Syaidi kan. Ha. Betul-betul. Betul. Lepas tu yang bagusnya Bro Syaidi ni, dia buat konten berunsurkan informasi. Ha. Itu yang kadang orang kan, orang malas sebenarnya nak tengok baca benda panjang kan. Lepas tu tengok YouTube video yang panjang kan. Dia nak video yang TikTok yang pendek je. Lepas tu senang terus dapat. Betul tak? Yes, that's the main thing. Bagus, bagus, bagus. Jadi, okay, baiklah. Sekarang ni kita akan bergerak ke Q&A session ya. Bro Shady, sekejap kita akan menjawab beberapa soalan daripada viewer-viewer kita ni. Sebenarnya banyak soalan ni. Orang pun siap tanya. Apa TikTok Bro Shady semua kan? IG semua. So jangan terkejut lah nanti tiba-tiba follower naik kan. Naik lagi tinggi ke kan? Okay. Okay, jadi soalan pertama. Assalamualaikum Bro Shady. Saya ada soalan. Bagaimana cara untuk kita meningkatkan self-branding kita dalam social media daripada saudari Nurul Aisyah? Okay. Okay. Okay, waalaikumsalam. Cara untuk meningkatkan self-branding kita ni dalam social media. First kali, kita mahu orang faham kita ni buat social media, what is our main focus sebenarnya? Kau contoh kan? Tak boleh tanya jauh-jauh lah. Contoh saya cakap Khairul Amin. Khairul Amin buat apa? Khairul Amin. Khairul Amin, senang cerita dia buat masak-masak. Kan? Khairul Amin buat masak. Apa lagi? Siapa ni sekarang? One of yang saya macam semak ramai orang tahu. Fendi Mojo. Fendi Mojo. Tahu Fendi Mojo? Yang buat review premium-premium. So dia banyak. So basically, kita mahu orang tahu kan apa sebenarnya yang kita punya main focus. Orang buka kita punya account, orang tu tahu, oh dia ni buat pasal ni. Saya sendiri, kamu buka saya punya account kan, maybe saya pun banyak benda lagi saya perlu improve lah kan. Tapi just how cara saya sendiri personally lah. Kamu buka saya punya account, kamu akan jumpa saya punya tagline, student skill, website benefit student email. So orang sudah tahu, oh ni benda yang saya dia share. Tu dah cara kita mau tingkatkan branding kita dalam social media. Tapi maybe just some advice lah, advice. Jangan percaya social media. Jangan percaya 100%. Okay, jangan percaya 100% lah social media ni. Social media ni, dalam social media, orang share benda yang dia mau share. Bukan benda yang the actuality yang berlaku. So event saya sendiri pun rasa benda tu. Orang just share macam tu dalam kelas kan. Sebab bila kita belajar dalam universiti ni, kadang-kadang kita punya classmate tu tak sama. Kita terlibat dalam kurikulum. So dalam kurikulum tu, masuk kelas, tiba-tiba orang tegur, eh kau ni Syahidi yang so dia kan terus judge situ. Oh kau ni mesti budak yang ni, budak ni, budak ni. Pada akhirnya saya bukannya orang gitu. Okay, itulah. Okay. Harap menjawab eh, okay. Aisyah. Okay. Terima kasih soalan daripada Nurul Aisyah. Jadi seterusnya kita pergi ke daripada saudari Safra Ali. Selamat pagi Bro Syaidi. Bagaimana cara untuk menjadikan diri kita untuk lebih yakin apabila membuat konten? Ha, ini pun penting juga ni. Saya pun kena dengar juga ni. Okay. 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 Silakan. Oh,
saya rasa saya akan share something yang agak personal. Okay, agak personal pun. Maybe Minam, one of the best yang saya rasa TikTok ni, dia punya konsep, kita post video, okay, kita post video, dia akan push kita punya video, okay, ni ilmu ni, ni saya share ni, kan, saya share something ni, kalau kamu dapat ni, kamu akan, kalau kamu faham konsepnya ni, kamu akan faham apa sebenarnya TikTok ni sebenarnya. Okay, bila kita post satu video, dia akan push kepada certain audience dulu. Contoh, saya post satu video, saya akan push kepada 10 orang dulu. Akan tengok. And bila 10 orang ni, okay, bila 10 orang ni, dia sudah macam, dia suka video ni. Daripada 10 orang tadi tu, dia punya video ni akan dipamerkan kepada 100 orang lagi. And dia akan berterusan benda tu. Maksudnya, orang yang awal sekali tu, penentu sama ada kita punya video ni akan naik ataupun tidak. Kita panggil smaller audience yang first tu. So smaller audience yang first tu adalah anonymous. Saya post video, saya sendiri tak tahu siapa yang akan tengok saya punya video, saya tak tahu. So macam mana saya start? Okay, macam mana saya start? Saya post video di TikTok, orang tak tahu pun saya buat video. Family saya tak tahu saya buat video. Sampailah, okay, ramai-ramai orang gila orang tahu saya buat video adalah masa video airam tu. So masa tu saya post video, orang nak kenal apa saya? Orang follow saya, yang orang yang follow saya tu tak ada langsung orang kenal saya yang follow saya tu. Bukan kawan-kawan yang follow. Sekarang kita ni, kita insecure dengan kawan kita sendiri. Betul kan? Kita post video kan? Mengaku. Nanti mesti kawan ku komen pelik-pelik lah ni. Saya start video TikTok. Saya rasa nak follow kawan-kawan saya yang ni. Kawan-kawan dari TikTok kan, nak follow. Tapi saya start dengan orang-orang yang, so orang yang follow saya awal tu, saya masih ingat orang yang follow, ada satu nama dia, Angnaun. Kamarul. Kamarul siap ada seorang, UITMKK. Saya ingat orang yang saya memang ingat gila lah, orang yang awal sekali tu, totally anonymous. Saya langsung nak kenal. Tapi dia yang support. So bila saya sudah ada macam next 10 beribu-ribu followers tu, baru saya punya video, terkenal masa tu baru kita ada confident untuk start. So that's how TikTok ni kan boleh start. So kalau contoh kamu dah yakin lagi kan, mungkin sekarang kamu sudah follow back kawan-kawan yang TikTok. So start dengan buat akaun baru and post video situ. Setelah cara ya. So at the same time orang tak tahu kita buat video. Bagus. Soalan yang baik, jawapan yang baik sebenarnya. Bagus penjelasan tu. Bagus. Okay, soalan seterusnya daripada Danisha Syafiqah Ridwan. Bagaimanakah cara untuk mendapatkan view yang tinggi di TikTok? Okay, cara untuk mendapatkan view yang tinggi. Dia sama dengan cara saya share benda sama tadi, which is, dia start dengan small audience and dia akan push kepada big audience. Okay, so ni untuk kalau kamu baru mustad lah. Baru mustad tu secara ringkasnya dia akan jadi gitu. Dia akan push pada ni. Cuma bila kamu sudah ada fan base, maybe around 20,000 followers dan sebagainya, dia akan start untuk push video kita kepada followers dulu. So kalau followers kita nak tengok kita punya video, dia tak akan push lah. Dia akan push video tu. Okay. Tapi tu macam jauh sikit lah kan. Tapi untuk siaran newbie ni, kamu kena, okay, apa perkataan disebut, kita panggil 3 second golden rule. Orang ni, okay, macam mana kamu start video TikTok? Kita buka iPhone kita kan? Buka phone kita kan? Kita buka TikTok, kita kan scroll. And kalau video tu menarik perhatian kita, kita akan sampai habis. Tapi kalau video tu macam apa ni? Kan scroll. So maksudnya kan, kita kena tangkap audience kita ni dalam 3 saat yang pertama. Contoh, saya share kan? Contoh, saya pergi share sekarang kan? Tahu tak macam mana kita nak buat, contohlah kan? Tahu tak macam mana kita nak hack phone kawan kita? Maksudnya kita akan tengok sampai habis tak? Ini saya contoh lah, mana saya tahu kan? kita akan tengok sampai habis. Tahu tak kan?
universiti ni ada kuburan. So kita akan cakap habis. So macam mana kita mau catch kita punya audience tu in the first 3 seconds. Ini session ni saya kena join kelas baru orang saya tahu benda ni. ini tiap live dapat. Aduh. ini session dapat lah. Kan. So dia itulah kan. Secara ringkasnya kita catch kita punya audience punya attention in the first 3 seconds. This the rule sebenarnya. Ada yang contoh orang buat kita tertanya-tanya kan, apa sih dia move apa sih ni? Contoh kan? Set video tu je, dia tu cakap cuba tengok betul-betul benda putih tu. Kita kan stop lah, tengok apa benda putih tu. So macam tu. Kita kena tangkap audience kita in the first 3 seconds. So dia agak short and precise lah. Harap menjawab kan? Alright. Terima kasih atas soalan tadi dan baiklah kita ke soalan yang terakhir, okey, daripada Suliha Rusman. Hello bro Syaidi, saya ada soalan. Pernah ke saudara mendapat kritikan buruk daripada viewer? Kalau ya, bagaimanakah saudara mengatasi isu tersebut? Benda ni memang akan terus jadilah. Benda ni akan terus jadi. Saya ingat satu macam quotes ataupun macam falsafah lah sebenarnya. Kan? Tiada satu benda di dunia ni yang semua orang boleh bersetuju. Kan? Tiada satu benda di dunia ni yang semua orang boleh bersetuju. Maksudnya contoh saya cakap kita sepatutnya bagi makan haiwan di tepi jalan. Kan? Mungkin kita cakap, betul lah. Bagi makan kucing liar contohnya. Kan? Bagi makan kucing liar tepi jalan. Betul lah, benda baik lah patut kita buat. Tapi, ada still ada orang yang tak setuju. Sebab dia cakap, kalau kita bagi makan kucing liar, nanti kucing liar ni akan membiak. So, ceritanya makin banyak ya, kucing liar akan jadi. So, dalam kata lainnya, kita tak boleh setuju. Satu dunia ni takkan setuju dengan satu benda tu. Saya sendiri, orang akan condemn. Kenapa kau buat gini? Bukannya ada cara lagi senang kah? Padahal cara dia komen tu lah secara saya dapat ilmu. Terus saya dapat ilmu. Kan contoh, saya cakap kan, okay, kalau kamu buat ni, kamu buat begini. Tapi orang akan komen lah. Rasanya buat begini lagi senang. Saya pun kadang-kadang saya baru tahu. Begini lagi senang. Cuma lagi banyak lagi lah. Cuma apa tadi soalannya? Boleh buka balik. Soalan tadi. Apa tadi soalan dia ni? Apa nampak? Okay. Berapa titikan buruk viewer? Bagaimanakah saudara? Okay. Kadang-kadang saya bagi ilmu yang orang macam tak boleh terima. Saya bukannya bagi sharing je semata-mata. Kadang-kadang saya bagi motivasi. Kadang-kadang saya bagi macam common sense. Seorang akan kritik kat situ lah. So bagaimana kita mengatasi, kan, saya mengatasi, jangan hiraukan. Kenapa kita memfokus benda yang negatif sedangkan ramai lagi orang yang support kita. Ada orang ya, saya cerita saya punya pengalaman, ada orang dia komen saya punya video, alah kau ni, benda tu pun kau nak share. Tapi di bawah notification tu, dia follow saya. Bayangkan dia cakap, alah kau ni, benda tu pun kau nak share. Tapi di bawah tu dia follow. Kalau kau tak suka, kau dapat nak follow. Boleh, dia kan not interested kan? Tapi dia follow. Haters ni akan setiap wujud lah. Memang akan ada bro. Itulah dia. Kita tak boleh, buang benda ni. So, kenapa kita nak fokus dengan hari ni? Daripada state of kita fokus, banyak lagi orang cakap, thank you, sangat bermanfaat. Ada orang komen, one of account TikTok yang paling function. So kita fokus benda-benda tu yang boleh naikkan semangat kita. So tu. Instead of, so jangan fokus benda negatif ni, fokus on benda yang positif lah. Maybe that's all lah. Okay. Daripada situ lah. Jadi maknanya apa yang bro Syedi maksudkan, kita ambil yang baik, yang buruk tu kita jadikan motivasi. Betul tak? Betul. Okay.
Okey, itu dia. Maka dengan itu tamatlah kita punya sesi pertama dengan panel kita yang pertama. Jadi, Bro Shady, sebelum kita tamat sesi kita dengan anda, kita bergambar dulu boleh? Boleh, boleh. Okey. Buat muka paling handsome, bro. Dia nak pandai bahasa asal ni. Okey. Okey, ready, bro? Boleh, boleh. Okey, satu, dua, tiga. Okey, satu, dua, tiga. Okey, buat freestyle mana? Okey. Okey, satu, dua, okay. Tiga. Okey. Alright. Maka dengan itu, selepas sesi bergambar, maka tamatlah kita dengan sesi dengan panel yang pertama. Jadi, untuk pengetahuan semua viewer yang ada sekarang ni, kata kunci untuk sesi panel pertama adalah mindset. Jadi ingat mindset. Jadi tulislah mana-mana untuk tidak lupa. Ingat je? Okey, jadi dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada saudara Bro Shady kerana meluangkan masa untuk apa? Berkongsilah anda punya ilmu-ilmu pengetahuan yang sangat-sangat ni. Sebab rugi rugi sebenarnya kalau siapa tak join ni. Sebab dah lah free kan. Kau tidak kena berbayar. Jadi untuk viewer juga. Since kita dah pasal TikTok kan. Jadi jangan lupa untuk follow juga. TikTok JPK UITM Sabah. @UITM Sabah. Kita juga ada TikTok. Jadi kami gunakan medium TikTok itu juga untuk kita memberi information-information mengenai college. Jadi di sebalik hebahan-hebahan yang kami bagi di WhatsApp, kami juga membuat video supaya memudahkan anda untuk memahami. Sama macam Bro Shady yang telah kongsikan tadi. Jadi itulah dia. Right. Dan juga untuk viewer, kalau siapa yang tangkap gambar ke sesi ni kan, jangan lupa tag juga Instagram @JPKUITM Sabah. Dan juga tag juga Bro Shady punya Instagram @md.shady. Nanti dia notice lah anda. Manalah tahu nanti tiba-tiba dia juga bagi tips kat korang kan. Itu dia. Jadi itu untuk panel pertama. Jadi sekarang ni kita akan bergerak ke panel kita yang kedua. Okay. Rasanya kalau kita sebut panel yang kedua ni, rasanya mungkin semua pelajar UITM Sabah kenal panel ni sebenarnya. Sebab panel kita yang seterusnya ni merupakan pensyarah Fakulti Peladangan dan Agroteknologi. Dan tambahan pula, beliau juga aktif di aplikasi TikTok untuk pengetahuan semua. Okey, siapa yang saya masukkan? Saya masukkan bersama saya sekarang ni adalah Encik Felix J. Langkan. Selamat pagi, sir. Selamat pagi, good morning. Good morning. Apa khabar, sir? Sihat? Baik, baik. Boleh dengar suara saya? Boleh, sir. Clear. Okey, sir, since sir sendiri pensyarah Fakulti Ladang, mesti ramai antara view kita ni dari Fakulti Ladang ni sebenarnya. Okay. Lepas tu saya pun macam sir sendiri adalah seorang pensyarah kan. Jadi saya pun tertanya-tanya jugalah sebenarnya macam mana sir sendiri membahagikan masa dengan TikTok, kira ada balance lah macam tu. Saya sendiri yang pelajar yang buat TikTok bukan macam macam tu lah sir. Itu apa soalan? Soalan lah? Itu soalan macam santai je sir. Belum lagi soalan sebenar lagi. Tak ada masalah, sebenarnya tiada masalah. Buat TikTok ni bukan mudah. Buat TikTok ni bukan mudah. Kalau tengok akaun saya pun, saya baru ada 15 video. Tapi kalau mau, dia macam ni tau. Dia punya apa, main TikTok ni. Kita cakap main lah. Kita cakap bermain TikTok. Main TikTok ni, dia ada dua jenis cara. Yang pertama, sebanyak-banyakkan video, so akan ada banyak video banyak like dan follower. Sikitkan video, tapi kualiti video kena penting, kena betul. Barulah dia boleh selari. Jadi kalau main TikTok ni, dia kena banyak masa, kena editing, banyak benda. Nanti saya cerita panjang lah pasal ni, TikTok. Okay. Boleh sir, boleh sir. Terbaik sir, baiklah. Jadi, since sendiri nak kongsikan kepada kita semua kan. Jadi, tanpa buang masa, marilah kita mulakan perbincangan kita ya. Jadi, mesti semua pelajar sekarang dah memang tak sabar nak dengar ni sebenarnya. Jadi, untuk pengetahuan semua, Sir Felix juga merupakan antara influencer TikTok juga dengan konten-konten yang sangat-sangat menarik.
Jadi soalan saya se, jika kita lihat pada zaman moden sekarang ni, ada beberapa pengguna TikTok yang menggunakan TikTok ni sebagai cara alternatif untuk memulakan bisnes dan juga untuk mengembangkan bisnes. Lebih-lebih lagi dari kalangan mahasiswa sendirilah macam kami kan. Jadi saya juga sendiri dapat tahu daripada info-info rakan-rakan saya yang saya juga mempunyai bisnes sendiri kan. Betul. Jadi pada pendapat saya sendiri kan, bagaimana untuk kita gunakan sepenuhnya aplikasi TikTok sebagai medium untuk kita mulakan bisnes dan mengembangkan bisnes kita. Mungkin saya boleh kongsikan sikit lah tips-tips yang berguna, bagaimana kita mau promosikan bisnes kita kepada pengguna TikTok kita dan kepada viewer-viewer kita sekarang ni. Silakan sir. Alright, soalan dia bagus sekali. Kalau tengok bro Saidi tadi banyak share pasal banyak ilmu, technical info, banyak rahsia yang bocor sudah. Untuk pemula TikTok ni kan, kalau yang join dia punya apa tadi sharing, banyaklah. Semuanya tu betul based on dia punya personal experience, knowledge yang betul juga. Untuk business ya, dia selalu kalau ingat bro Saidi cakap tadi fokus kan. Jadi kena tahu tujuan lah, masa main TikTok ni kita kena tahu tujuan. Kalau kita sekadar main, so dia akan jadi mainan saja ya. So sekali lagi TikTok ni kita kena classify dia kepada dua perkara lah penting. Kalau kita sekadar kita bilang viewer, so kita akan jadi follower saja. So kalau kita fikir kita content creator, so kita kena fikir sebagai seorang content creator. Kalau tidak kita akan just follow, just scroll without, tidak akan ada follower lah. Jadi kalau kita mau buat content, so kita kena tahu fokus dulu. Fokus apa? So kita bercakap pasal bisnes. Hari ini media sosial ataupun TikTok ni kita panggil dia sebagai media baru. Media baru. Sebab apa? Dia adalah media yang dia punya revolusi itu berubah daripada Instagram dan Facebook ya. Daripada kita kena, kalau Instagram dan Facebook ni kita kena tengok, kita kena baca, baru kita digest. Dia berubah kepada video yang dia bagi terus kita, dia bagi. Maksudnya video tu kita just macam Prof Saidi bagi tahulah, kita terus hilang fokus. Maksudnya kita tak perlu baca, tiba-tiba kita dibagi info dan kita macam disuap sudah. So itu sebenarnya rahsia bagaimana TikTok boleh shoot pergi number one ya, number one sekarang TikTok. Jadi untuk bisnes, sebenarnya dia bukan alternatif lagi ya. Media sosial adalah tempat yang paling utama untuk berbisnes. Ya. Kalau rasa-rasa mau buat bisnes secara fizikal, boleh cuba. Tapi kalau tanpa media sosial, bahaya. Hari ini semua orang berada di media sosial. Ya. Hari ini semua orang ada di sana. Satu orang mungkin ada 5 akaun, satu orang mungkin ada 10 akaun. Ya. Jadi semua orang ada di media sosial, jadi dia bukan alternatif. Jadi untuk yang memulakan perniagaan dan target media sosial, especially TikTok ini sebagai tempat dan platform untuk dia kembangkan perniagaan dia, satu keputusan yang sangat bijak. Sebab pengalaman saya, buat TikTok, ramai yang datang daripada TikTok. Saya punya customer tu datang daripada TikTok, pun tidak tahu siapa. Ya. Dan banyak lagi ya kawan-kawan yang lain yang buat TikTok, dan memang 80% to 90% customer dia itu from TikTok. Ya. Jadi ia bukan alternatif sudah. Kalau kamu di zaman media sosial, make use of it lah. Gunakan sebaiknya sebab kamu campin nih. Anak muda sekarang kreatif, campin. Jadi kami ini yang sudah berumur nih ya. Nampak saya begini ya, tapi sudah ada berumur nih. Kadang-kadang membuat editing tuh lambat betul, tapi orang-orang muda nih cepat. Jadi kalau yang mau buat bisnes tuh dan gunakan media sosial ataupun TikTok nih, pakailah kreativiti kamu tuh sebaiknya. Okay, teruskan. Okay, jadi sir ada share slide kan? Ada. Okay, jadi kita boleh mulakan perbincangan sir untuk kita tunjukkan macam mana apa kita, orang cakap apa, kita share kepada view-view kita lah pada hari ini apa yang okay, let me see ya. Okay, let me share. Okay, boleh. Let me share my screen. Tapi topik saya hari ini bukan pasal TikTok semata-mata kan? Kita
open kan, kira Okay, so topik saya pagi ni berkenaan dengan bisnes dan bagaimana kita relatekan bisnes ni ke media sosial. Betul tidak kan? Macam itulah kan? Okay, so boleh nampak saya punya ni screen? Boleh sih, tinggal nak full screen je. Okay. Okay, sekejap, saya check. Boleh nampak? Okay, boleh sih, nampak. Alright. Boleh sih, silakan. Okay, terima kasih saudara moderator dan di jawatan kuasa Perwakilan College atas peluang untuk saya berkongsi mengenai sedikit sebanyak bagaimana berniaga di atas talian. Berniaga atas talian ni ada banyak jenis, ada banyak cara. Tengok gambar yang saya contohkan, bagi sebagai contoh di sini kan. Tidak dinafikanlah hari ini semua orang akan membeli secara atas talian. Jadi apa alasan seorang businessman ini ataupun seorang peniaga untuk tidak berada di atas talian kan? Kalau kita just physically buka kedai ataupun berniaga secara physical, so kita cuma boleh conquer kawasan kita di mana kita berada. Contohnya daerah Kota Kinabalu. Itu pun kita mustahil dapat conquer satu Kota Kinabalu. Mungkin kita boleh conquer kawasan, contoh macam bisnes saya berada di Indah Permai. Mungkin Indah Permai saja. Jadi that's why kenapa pentingnya media sosial ini ataupun media baru ini untuk kita nampakkan bisnes kita di sana. Ya. Tapi untuk menampakkan bisnes sahaja tanpa menguruskan bisnes dengan baik pun sia-sia, ya. Jadi bisnes ini untuk memulakan dia sangat mudah. Macam tajuk yang saya mau kongsi di sini, bisnes bagaimana bermula. Senang je, apa yang kita ada kita boleh jual, apa yang kita rasa orang mau beli kita boleh jual, apa yang rasa orang perlukan kita boleh offer, perkhidmatan, produk dan sebagainya. Tapi bagaimana dia berakhir itu kritikal. Bagaimana dia berjalan itu sangat kritikal. Hari ini orang boleh masuk bisnes secara mudah. Tapi keluarnya pun mudah. Ataupun keluar dengan susah. Keluar dengan hutang itu susah. Ya, maksudnya dia exit, bukan exit the business. Stop bisnes tapi hutang banyak. Ataupun terpaksa berhenti bisnes dengan banyak komitmen dan sebagainya. Ya. Jadi pengurusan bisnes itu penting. Kalau kita bilang kita mau berniaga, senang saja kita boleh macam influencer-influencer ini kan, dia mudah, dia bila dia sudah terkenal, orang kenal dia, sebenarnya dia mudah berniaga. Apapun ada dengan dia, dia boleh jual. Contohnya pakai baju, lepas itu ada 1 juta view. 10% saja 100,000 mau baju dia. Kan kalau dia offer kan. Jadi, tapi kalau dia tidak uruskan bisnes dia, dia mungkin dia dah boleh jual lah. Tapi at the end of the day, bagaimana bisnes itu sustain? Nah, itu yang paling penting. Now, media sosial ataupun platform ini adalah satu benda yang sentiasa dynamic, yang berubah dari masa ke semasa. Jadi seorang peniaga, ya, seorang peniaga yang mau memasuki alam perniagaan ini kena sentiasa alert dengan perubahan-perubahan ini. Kenapa? Sebab bisnes ini ada bisnes yang sangat baik, produk yang sangat baik, servis yang sangat baik, tapi tidak boleh diniagakan. Salah satu puncanya disebabkan tidak ada orang tengok, ya, tidak ada orang tengok, tidak ada orang tahu. Sebab kenapa orang hari ini tengok TikTok, ya, tidak tengok Facebook sudah kan, macam kamu lah pelajar-pelajar sekarang nih kan. Kamu punya account Facebook tuh untuk apa? Tengok bundle saja kali ya. Ataupun account Facebook tuh untuk buka account Facebook saja ataupun Instagram tuh untuk, tapi tidak aktif pun kan. Seorang yang berniaga di Facebook mungkin targetnya kepada orang-orang yang dulu-dulunya tuh aktif di Facebook kan. Tapi orang, maksudnya anak-anak muda sekarang yang ke TikTok jarang sudah ke Facebook dan Instagram. Bagaimana kita mau cater di orang? Jadi dynamic dalam media sosial ini kita juga kena ikut ya trend dia. Now, mari kita mulakan. Sudah mula pun. So inilah gambar saya yang tak berapa handsome nih. Macam yang diperkenalkan tadi, nama saya Falex Jelangkan. Pensyara UiTM Sabah. Saya berada di UiTM Sabah sejak tahun 2015. Ini tahun, memasuki tahun ketujuh lah saya berada di UiTM. Bidang atau kita bilang specific area, saya adalah patologi tumbuhan. Itulah saya berada di Fakulti Perladangan dan Agroteknologi. Dan ketika ini saya tengah menyambung pengajian di peringkat doktorat dalam bidang perniagaan tani. Sebab mungkin saya banyak expose diri kepada perniagaan, tapi saya mau, masih mau lagi mengekalkan agro
dalam bidang itu, jadi perniagaan tani menjadi pilihan saya lah. Yang kedua, saya juga merupakan pengurus syarikat kepada syarikat SDS Advance Sdn Bhd bertempat di Indah Permai. Mungkin ada yang perasan kedai itu. Kedai dia macam sekarang kalau kamu tengok, dia berdekatan dengan Brunei Sate House, warna hijau. Dia adalah kedai cetak ya, ataupun saya katakan dia kilang cetak. Di IP saya ada 3 lot bangunan atas bawah, dan saya ada 2 lot bangunan di Bandar Sepanggar 1 dekat Masyawi. Jadi apakah nature of business untuk syarikat yang saya uruskan ini adalah kilang mencetak ya, kita cetak mau kepada sublimation textile ataupun orang cakap buat baju, kilang baju ya, embroidery, sulaman berkomputer, advertising, pengiklanan dan souvenir, cenderahati dan barang kenang-kenangan. So dalam bumbung yang sama, pencetakan tetapi produk yang berbeza. So itu yang saya lakukan. Saya juga di syarikat ini membekalkan bahan-bahan asas pencetakan kepada syarikat-syarikat kecil di Sabah ya, Sabah, Labuan, Brunei dan Sarawak. Kita juga membekalkan kepada mereka bahan-bahan mentah untuk pencetakan, contohnya t-shirt kosong, sublimation ink dan sebagainya yang diperlukan untuk apa. So ketika ini saya mempunyai 21 kekuatan tenaga dalam tim ya, untuk satu orang, dan purata jualan tahunan adalah sebanyak 2.5 juta ya, sejak 2017 sehingga kinilah. So purata ini adalah anggaran purata. Dan 5 tahun ke depan kita bermisi ya untuk mendapatkan purata jualan tahunan mencecah 5 ke 10 juta. Tengoklah macam mana coding to planning macam mana ya. So itulah sedikit sebanyak mengenai saya. Jadi melihat kepada background ini pun kamu sudah tahu, kalau kamu tengok saya punya TikTok pun, that's why kamu tahu kenapa saya buat video TikTok yang sebegitu rupa. Sebab utamanya adalah to promote ya, to promote the business. Jadi topik yang saya akan kongsikan pagi ini dengan kamu viewer-viewer, pelajar-pelajar, mungkin ada juga viewer yang di luar UiTM, pensyarah-pensyarah UiTM mungkin ada, ataupun staff-staff UiTM atau siapa-siapa saja, harap-harap perkongsian ini bermanfaat untuk kamu semua ya. Jadi ada 6 fokus point yang saya mau kongsikan. Idea mengenai perniagaan, nomor 2 jenis perniagaan. Nah, ini rough things lah yang saya rasakan penting ya. Saya rasakan penting. Sekali lagi, bisnis ini bukannya satu perlombaan ataupun garis penamatnya di mana. Bisnis ini satu perjuangan yang kalau boleh jangan dihentikan ya. Sehingga ke anak dan cucu kalau boleh ya. Untuk sesiapa yang rasa jiwa mau berbisnis tuh mungkin boleh dengar. Kalau rasa-rasa just mau cuba-cuba, nasihat saya mencoba baik, tapi pikirkan secara masak itu penting. Ya. Kalau kita cuba-cuba, pada saya mungkin akan rasa dia terbuang masa sedikit, tapi no harm, boleh juga try ya. Perkara asas dalam kita berniaga, apa yang kita perlukan, selain banyaklah sebenarnya, kalau kamu belajar asas perniagaan yang mudah itu fokus lah kan. Tapi ada banyak benda lain lagi yang perlu, dan ada yang beberapa yang penting. Nah, yang seterusnya nomor 4 adalah kelestarian perniagaan. Nah, ini sangat-sangat penting. Banyak orang hari ini berniaga. Nanti tahun depan kita jumpa ya, bekerja saja. Tahun seterusnya kita jumpa berniaga lagi. Tahun seterusnya kita jumpa bambong. Jadi sustainability dalam perniagaan itu perlu ya. Jadi kena ada ilmu juga bagaimana kita mau sustain the business, kan? Kalau kita rasa kita mau berniaga, kita kena pikir bahwa perniagaan ini satu yang perlu diperjuangkan dan harus berterusan. Ya, kalau kita rasa kita mau just side income, saya sudah tahu apa dia punya penghujungnya. Penghujungnya dia akan jadi side lah. Yang mana penting nanti, itu juga yang duluan. Contohnya kalau dia bekerja, tiba-tiba yang bekerja itu diperlukan waktu itu, bisnis itu memang tidak akan jadi lah. Ya, so dia kalau ini pada saya, mungkin sebab saya seorang peniaga, jadi saya punya cara pikir mungkin sedikit lain sudah. Kalau nasihat saya untuk pemula-pemula dalam perniagaan ini, kalau rasa-rasa fokus itu tidak tinggi, jangan dicoba. Sebab banyak kerugiannya. Kerugian masa, kerugian uang, kerugian emosi. Emosi pun boleh rugi tau. Kerugian mungkin waktu itu ada in relationship, putus mungkin relationship ya.
kehilangan kawan-kawan, banyak kerugian-kerugian kalau perniagaan itu tidak diatur dengan betul. Nah, nomor 5 baru saya akan share mengenai media baru for business, yaitu TikTok ya. Kenapa saya berada di TikTok? Bagaimana saya boleh berada di TikTok? Bagaimana saya lakukan apa nih video-video ataupun ide-ide untuk keluarkan video untuk TikTok? Sebenarnya saya ini paling malas berada di media sosial. Saya ini orang tua nih, orang yang sudah lanjut, bukan orang muda yang kreatif lagi. Tapi sebab saya perlu untuk bisnis, jadi saya kena berada di situ. Nah, kamu tengok tuh macam mana dia punya drive itu. Kalau kamu pergi saya punya Facebook pun tidaklah aktif, Instagram saya pun tidaklah. Tiba-tiba di TikTok saya, tapi itu pun I tell you, saya sudah lama tidak buat video di TikTok sejak bulan 10 tahun 2021. Saya start bulan 7 2021. Lepas itu bukan berakhir. Saya stop pada bukan sekarang tengah berehat, tengah sibuk memikirkan banyaklah ya, dengan 21 orang tim yang dipikirkan dan mengajar lagi. Aduh, pening saya. Macam mana mau buat video kan? Jadi follower saya itu meningkat sampai sekarang, masih lagi saya terima notification, tidak dapat reply semua komen-komen ya. Tapi daripada situ saya banyak belajar. Ya, kalau kita bagaimana account TikTok itu boleh berkembang dengan sehat dengan cara yang betul. Nah, yang kedua adalah kita akan bercerita tentang question and answer, apa yang kamu mau tanya berkenaan dengan perniagaan ataupun apa yang saya kongsikan pagi ini ya. Alright, idea. Kita bermula untuk viewer-viewer, saya panggil viewer-viewer lah ya, penonton-penonton yang tengah ataupun yang sudah berbisnis ataupun mau berbisnis ataupun dalam dilema bagaimana berbisnisnya. Oke, setiap orang dia akan ada dalam pikirannya ini idea ya, idea, dan semuanya idea itu adalah baik ya, semua idea ini ada baik. Oke, for example yang by Thomas Edison ya, to have a great idea have a lot of them. Jadi maksudnya pun sama juga macam TikTok video yang saya bagi tahu tadi itu kan, untuk kita dapatkan banyak follower kita kena banyakkan video, salah satu caranya. Selain itu kita kena ada satu video yang berkualiti baru kita boleh dapat like dan follow yang, tapi bukan itu saja lah, ada banyak lagi ya, ada banyak beberapa technical things yang penting yang perlu kita follow dalam kita main TikTok. Nah, berbalik kepada idea ya. Idea ni kadang-kadang kalau kita bertanya dengan diri sendiri, kita fikir yang idea saya ini macam tiada-tiada aja ni. Sebab kita tanya diri kita dan kita sudah berfikir yang idea kita ni tidak pernah senangan. Nah, kadang-kadang kita fikir, idea yang saya mau buat ni ya, orang lain sudah buat lah ya. Tapi itu adalah kesilapan yang paling selalu orang lakukan ya. Sebab kenapa? Dirinya sendiri yang condemn diri sendiri, bukan orang lain pun ya. Contohnya dia mau berniaga, dia mau start berniaga. Lepas tu hari ini dia semangat sudah. Lepas tu esok dia mau start berniaga. Tiba-tiba besok dirinya yang sendiri yang condemn diri sendiri. Macam banyak sudah orang jual ni lah. Sebenarnya kalau orang tak mau beli kan. So diri sendiri condemn. So bahaya ya, bahaya bermain dengan negative thinking diri sendiri. Jadi idea ini sesuatu yang baik dan kita kena pikirkan idea itu sesuatu yang baik dan kita perlu kembangkan idea itu. And then another things yang paling penting adalah lakukan action ya. Kamu ada idea, contohnya mau buat TikTok kan, TikTok apa nih video. Lepas itu kamu sudah edit, last diri sendiri yang tidak mau post. Sebab macam ada sudah orang buat ini. Takut ya. Kenapa begitu? Padahal action itu penting supaya kita tahu, oh, ada kalau kita berniaga ada rupanya permintaan nih. Ataupun tiada orang beli, ada orang beli, itu belakang cerita. Itu benda yang kita tidak boleh kawal, kita jangan sibuk-sibuk. Benda yang kita boleh kawal adalah apa yang kita patut lakukan. Result dia itu terpulang dengan orang. Orang mau beli, tidak mau beli, itu daripada dia. Daripada situ baru kita akan improve. Ya. That's idea. Now, seterusnya perniagaan, jenis perniagaan. Nah, ini yang very simple lah. Saya pun mau share something yang simple, yang senang untuk semua orang faham ya. Produk dan perkhidmatan. Nah, ini ada produk, ada service ya. Produk ini macam mana? Dia dalam bentuk fizikal. Perkhidmatan ini dia macam mana? Kemahiran ataupun kebolehan diri. Which is kemahiran dan kebolehan diri ini kan sebenarnya mahal tau. Ya. Kalau kita kira dia. Kalau produk ini kita kena beli bahan mentah, kita buat, ini kita jual semula dan kita ada cost di situ. Jadi kita beli 10 ringgit, kita jual 20 ringgit kan.
So kita ada RM10 cost. Untuk kemahiran ini, dia hanya menggunakan sedikit kos bahan mentah. Yang lain itu adalah kita punya talent, ya, kita punya talent. Jadi kemahiran yang kita ada, kebolehan diri yang kita ada tuh sangat valuable, sangat mahal. Jadi untuk orang yang ada kebolehan dan kemahiran diri, tonjolkan, improve, tingkatkan, buat betul-betul. Sebab kemahiran ini sesuatu yang kita ada dan itu susah orang copy. Orang boleh copy tapi version dia lah. Version saya lain. And then uniknya saya lain. Jadi itu perkhidmatan ya. Now, physical contohnya kosmetik ya. Yang perkhidmatan itu juru solek kepada kosmetik itu kan, digunakan kosmetik dan solek orang. Solek maksudnya yang satu kalau produk dia jual kosmetik dengan markup margin. Okay. Kalau perkhidmatan ini dia menggunakan talent dia. Juru solek ni dia ada dia punya charge according to dia punya, mungkin saya boleh panggil dia rank lah kan. Ini ada junior, lepas tu dia ada senior, lepas tu dia professional. Berbeza ya. Berbeza-beza. Kalau dia sudah terkenal, lain lagi rate dia. Ya. Now, another example of product adalah penghawa dingin. Dan perkhidmatan dia membersih dan membaiki penghawa dingin. Hari ini, setiap rumah perlukan penghawa dingin. Tapi hari ini tidak ramai orang dan anak-anak muda yang mau venture dalam arena kemahiran yang sedikit kotor. Saya boleh bagi tahu lah dia sedikit kotor kan. Membersih, membaiki, dia nampak macam kerja kotor kan. Kerja-kerja yang kita bilang, saya ini graduan. Saya perlu something yang mantap. Ada kamu. Kan? Jadi ini sebenarnya salah satu yang perlu kita tengok ya ke depan. Sebab kita berada di satu keadaan di mana semua orang mau mudah ya, semua orang mau mudah, tidak mau yang kotor, tidak mau yang susah. Jadi di sebalik masalah itu adalah penyelesaiannya yang dibuat bisnis ya. Contohnya inilah mengurusi membaiki penghawa dingin. Bayang kamu, rumah kamu tuh cuma ada aircon saja, tiada kipas. Jadi mau tidak mau kalau aircon rosak kena baiki, kena servis. Kalau tidak sejuk kena servis kan. Nah, yang ketiga kenderaan. Kenderaan ini pun sama contoh macam penghawa dingin. Setiap orang selepas bergraduan mesti mau beli kereta lah, mesti mau kerja kan. Kerja, mau naik kereta. Kena-kena lagi kita di KK ini pengangkutan awam tidak convenient. Jadi kendaraan itu dari segi motor dan kereta ini perlu. Jadi kita cuma tahu pakai. Tidak tahu repair, tidak tahu apa-apa. Padulilah, biarlah service center itu atur. Yang saya tahu, saya punya kereta apa. Dan orang sanggup bayar ya. Jadi perkhidmatan di sebalik produk itu menjanjikan pulangan yang baik. Maksudnya dia satu bisnis kan. Jadi fikir-fikirkan, jangan setakat kita buka minda kita kepada satu arena perniagaan yang muda saja atas talian ya. Contohnya perniagaan muda atas talian ini yang berjualan-jualan secara simple, side income. Ya kalau mau dilakukan, lakukan dia secara serius. Apa ini, rancang dia betul-betul dengan model perniagaan yang betul, invest dengan betul. Hari inilah yang saya tengok ya. Kebanyakan kita mau kepada IR, teknologi, of course banyak orang akan masuk ke arena inilah. Tapi yang masih ada, contohnya macam baik bunyi, ya, physical things, ya, kotor-kotor ini, masih diperlukan. Tapi ramai anak-anak muda ini tidak mau masuk jenis perniagaan yang begitu. I'm not really sure kenapa ya. Padahal kalau kamu ada kendaraan nanti, ataupun mungkin sekarang sudah ada kan, kamu tahulah kos membaikinya itu bukan murah kan. Lepas itu ada lagi yang suka edit-edit, ada lagi yang suka tambah aksesori dan sebagainya. Sebenarnya dia satu bidang perniagaan yang bolehlah menjanjikan pulangan yang tinggi ya. Jadi boleh difikirkan ya, kamu boleh pikirkan perkhidmatan-perkhidmatan yang sebegini. Ya, jadi inilah jenis-jenis perniagaan, produk atau perkhidmatan. Dan perniagaan yang saya lakukan itu adalah cetak servis ya. So, saya ada kilang, saya ada printer, saya ada large printer, saya ada beberapa mesin-mesin khas untuk mencetak, dan itu yang saya lakukan. Service ya, offer service untuk printing. Dengan margin yang boleh tahan, macam saya beritahu, di bahagian perkhidmatan ini, margin dia boleh melangkaui 500% ke 1000%. Dia punya margin ya. So, dia bergantung kepada satu, keunikan ya, keunikan servis itu, perkhidmatan itu dan lah ya. Seterusnya adalah perkara-perkara asas dalam berniaga. Ada banyak
benda penting lah. Yang ini saya pernah kongsikan, mungkin pelajar-pelajar saya tahu juga, tapi saya mau kongsikan sekali lagi berkenaan dengan benda ini. Ya. Ini adalah benda yang paling penting dalam berniaga. Kalau setakat berniaga, berjual dan beli, itu saya katakan hanyalah surface. Ya. Kalau iceberg itu kan, kamu tahu itu yang theory of iceberg. Yang keluar itu kecil saja kan. Jadi yang kamu lihat adalah perniagaan yang kita nampak itu saja. Jual, kita beli barang, atau kita dropship kah, kita agent kah, kita ada produk sendiri kah, kan. Lepas itu kita, ataupun kita jual produk orang kah, ataupun kita buat service kah, kan. Lepas itu kita jual lah dan kita ada keuntungan bulanan sekian, 5,000, 10,000. Nah, kita rasa kita sudah berniaga dan kita sudah rasa yang oke. Okay. Nah, saya rasa perniagaan saya ini sudah cukup. Anda silap selagi tidak tahu perkara-perkara asas yang ini ya dalam menguruskan perniagaan. Ya. Saya boleh bandingkan juga dengan bekerja. Kalau kita bekerja nih, kita bilang kita ada satu dokumentasi yang penting. Maksudnya dalam kalau kita masuk bekerja, kita ada dokumen personal ya yang disimpan oleh HR. Selepas itu kita akan diberi slip gaji. So dokumen-dokumen itu penting untuk menunjukkan bahwa kita ini seorang pekerja di majikan ini. Jadi bila kita keluar kemana-mana, dan kita bagi tahu orang, ya saya bekerja di sini. Kadang-kadang orang, kalau dia keluarga kita, ataupun dia kawan-kawan kita, mungkin dia percayalah. Tapi kalau kita mau ke bank, okay, contohnya kita mau beli kereta. Saya mau beli kereta, lepas itu saya mau loan dengan bank. So bank akan tanya, bank tidak kenal kita kan? Cik kerja di mana? Saya kerja di UITM. Ah, boleh nampak, boleh saya tahu cik punya nih surat tawaran kerja ke ataupun bank statement bank di mana gaji masuk untuk menunjukkan yang kita memang bekerja kan. Benda yang sama, konsep yang sama dalam perniagaan kita, ya. Kalau kita just berniaga saja tanpa ada dokumen-dokumen penting ini. Sampai satu tahap kita pun mestilah mau menggunakan uang perniagaan kita tuh untuk memajukan diri kan, beli kereta, beli rumah, beli tanah, beli apa-apalah. Masuk kita pergi bank, takkan kita mau beli semua tuh cash ya? Mustahil. Dalam masa yang panjang mungkin kita boleh, tapi dalam masa yang singkat kita perlukan juga. Ya, modal-modal pun kita kadang-kadang kita pinjam dengan bank ataupun agensi dan diorang perlukan dokumen yang menunjukkan kita ini berniaga, ya. Nah, ada 4 lah dokumen penting yang perlu kita tahu dan kalau kita rasa-rasa kita memang mau serius berniaga, yang ini kita kena simpan, yang ini kita kena buat dan lakukan sebaik mungkin, ya. Janganlah di kita bilang apa, ada banyak perikmatan-perikmatan fraud, ya. Fraud ini maksudnya dia cuba untuk palsukanlah dokumen-dokumen ini. Janganlah, ya. Buatlah dia sebaik-baiknya. Perniagaan kita dari awal tuh kena lurus. Kalau kita mau dapat satu perniagaan yang berkat, yang lurus, dari awalnya tuh kena lurus. Jangan awal-awal tuh bengkok, ya, dibayar orang untuk dapatkan dokumen ini, dapatkan dokumen. So itu akan menjejaskan kita punya perniagaan di kemudian hari, ya. Sebab ini adalah puncak rezeki kita. Kalau kita lakukan dengan bengkok, of course rezeki yang masuk itu pun tidak berkat. Banyaklah, banyak yang akan berlaku yang tidak baik, ya. Yang pertama adalah lesen perniagaan, ya. Lesen perniagaan. Ada dua jenis lesen perniagaan. Kalau kita di Sabah nih, kalau di Semenanjung dia cuma gunakan satu saja, Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Kalau di Sabah nih kita ada satu lagi PBT, ya. Sama kita boleh bermula dengan enterprise, ya, ataupun daftarkan kita punya perniagaan melalui DBKK ataupun pejabat daerah tempatan, ya. Kalau kita ditawau, ditawalah MPT, kalau kita disandarkan di MPS lah, daftarkan perniagaan kita jadi sah sudah. Sahlah kita punya perniagaan di kawasan tersebut. Sebab kenapa kita perlukan ini? Kita perlukan satu sijil, surat beranak lah begitu. Oke, saya mulakan perniagaan saya pada sekian hari bulan begini, ya. So, bila orang tanya, ataupun kita mau maju dalam perniagaan, kita mau berkembang dalam perniagaan, kita perlu ada satu dokumen yang penting. Inilah, ya. So, di mana-mana kita pergi selepas ini, dokumen ini akan menjadi dokumen utama. Ke bank, dia akan tengok, oh boleh tengok lesen perniagaan. Kita mau ke agensi, boleh tengok lesen perniagaan. Kita mau berdeal dengan supplier, boleh saya tengok lesen perniagaan. Kita mau masuk tender-tender syariah government, boleh saya tengok lesen perniagaan. So ini adalah lesen. Kecuali lah kita mau berniaga secara biasa-biasa, kampung-kampung style, ya. Okay, saya COD di mana Penampang? Okay, saya COD di mana Putatan?
katakan kita mau bekerja ataupun berniaga bertahun-tahun, 10 tahun, 15 tahun dengan cara macam itu kan. So kita kena ada satu dynamic juga dalam perniagaan. Jadi kena ada dokumen yang penting, lesen perniagaan penting. Yang keduanya adalah account semasa syarikat ya. Banyak hari ini saya tengok yang berniaga menggunakan account personal. Boleh, tiada masalah. Awal-awal tu boleh digunakan. Tapi ada banyak kekurangan jika gunakan account personal saja. Ya, banyak kekurangan. Contohnya kalau bisnes tu berkembang, so dia ada limit. Tidak boleh transfer dengan amount yang besar. Dia mungkin sampai 10,000. Mungkin Maybank to You sekarang allow sampai 30,000. Tapi kalau bisnis kita sudah berkembang sehingga 100-200,000 sebulan, kita kena bayar supplier bukan 2-3,000 kan. Kita kena bayar supplier 30,000 sana. Kena beli ink di sini contohnya misalnya. Kena beli ink 15,000 di sini. Kena beli kain 20,000 di sana. Jadi personal account itu dia ada limit harian transfer. Jadi tukarlah kepada account semasa ataupun account syarikat. Account perniagaan itu account semasa, current account, supaya memudahkan. Lepas itu kita punya transactions tu akan lebih jelas bahwa itu adalah perniagaan kita. Ya. Kalau kita campur dengan personal account, nanti di situlah kita kasih keluar kita punya duit, di situ jugalah bayar hutang kawan, di situ jugalah beli Shopee, di situ jugalah membeli masuk lagi e-wallet, di situlah banyak ya. Jadi tidak sesuai. Tukar kepada account semasa. Dan account semasa ini ramai juga yang saya tengok tidak digunakan sepenuhnya. Maksudnya dia ada account semasa, tapi sebab dia berniaga banyak gunakan cash, jadi cuma ambil cash. Dengan contoh dia jual, dia dapat cash. Lepas tu cash itu dia beli bahan mentah, dia jual lagi, dia dapat cash tanpa direkodkan di dalam account dia. Apa akan berlaku? Kita tidak tahu. Maksudnya bank tidak tahu, orang tidak, kita tidak ada record. Kecuali kita, memang kita ada juga mungkin kita punya personal record. Tapi to verify that record kan, kita bagi tahu lah, okay, jualan saya hari ini 1,000, lepas itu saya kena beli barang 500. Hari-hari kita buat macam tu, tapi kita tidak letakkan dalam account semasa. Maksud saya tidak di verify di mana-mana platform yang boleh dipercayai. Kita cuma letak di buku ataupun dalam Excel kita. Kalau kita bawa ke bank dan bank tengok. Okay, kita bawa lah Excel tu ke bank kan, bank tengok. Okay, any transaction yang ditulis dan tidak melalui diorang punya account adalah tidak, diorang tidak dipercaya, diragui. Ya, boleh je kita edit kan di Excel tu, jualan barang kita jual RM20 je, kita letak 200. Kita boleh edit kan. Jadi nasihat saya untuk account semasa, kalau kita dapat cash, kita jangan gunakan dulu untuk beli bahan mentah. Kita pergilah CDM dulu, CDM dia ada record RM200, and then kita keluarkan balik, barulah beli bahan ataupun transfer untuk beli bahan, ya. Sebab kita mau record di dalam account. Sebab dari dalam account ini barulah kita boleh gunakan ya untuk buat pengurusan account ya. Untuk ada satu perniagaan yang sehat, yang berkembang. Kita ni selalu dengar orang buat perniagaan juta-juta, ratus ribu, billion kan. Ingat dia tu main cash kah? Masuk poket semua kah? Ataupun bawa bagasi jalan-jalan buat transfer. Semuanya melalui account dan semuanya diuruskan dengan baik ya. Mungkin ada student-student account di sini, kamu belajar tu. Jadi ini adalah penting ya untuk orang yang mau berniaga. Kalau kamu tengok TikTok, ramai orang-orang muda yang berniaga online lah ya. Saya pun tidak juga prejudis atau apa-apa. Tapi kadang-kadang saya pun syak. Saya macam merasai, biar betul dia ni. Mungkin umur 24 tahun, umur 22 tahun, beli Mustang, beli itu, beli ini. Saya bilang, okay, biar betul dia punya bisnes ni. Macam mana bank dengan mudah memberikan dia loan untuk beri ke kereta mewah, beli banglo kah, beli apartment, kondo kah, ya? Bagaimana? Dia perlu ada dokumen yang kuku. Ini ya. Dokumen pengurusan account, balance sheet dan profit and loss daripada account semasa ni, ya, akan diuruskan. Kalau syarikat Sdn Bhd, kita akan ada verified accountant yang akan verify kita punya profit and loss dengan balance sheet ini selari dengan kita punya pendapatan ataupun account semasa kita. Ya, jadi ini adalah dokumen-dokumen penting. Kalau kita rasa kita memang mau venture dalam dunia perniagaan, yang perlu kita jaga, ya.
Nah, daripada situ barulah kita tahu, okay? Kalau kamu tengok statement saya di sini, ada juga sampai 3 juta kan. Jadi, jualannya ada sampai 3 juta juga. Jadi, kalau kita sudah rekodkan jualan-jualan ini, kadang-kadang kita cuma melihat nilai jualan itu di dalam syarikat, ya. Dan kita tahu bahwa kita menguruskan syarikat kita dengan baik supaya syarikat itu berkembang, bukan personal yang berkembang, ya. Maksudnya, kalau orang yang berniaga ini, dia rasa-rasa mau kaya cepat, dia akan manipulatlah duit dalam company dia tuh. Tapi sekali lagi, untuk kita mau sustain dalam perniagaan, syarikat ini adalah wagon. Kita punya platform untuk kita menikmati sesuatu. Kita boleh, ya, macam saya director kan, saya boleh ambil gaji yang sekian mana, ya, adalah dia punya rate yang sesuai lah, ya, bergantung dengan berapa kita punya profit tahunan. Tapi tidak semestinya duit syarikat itu adalah duit kita semuanya, bukan, ya. Duit syarikat itu adalah duit syarikat, ya, dan harus kita uruskan dan kita bergaji dari syarikat itu. Begitulah konsep perniagaan yang sustain. Kalau kita rasa hari ini jualan kita 1000 dan 1000 itulah kita punya duit semuanya, kita silap, ya. Sebab record perniagaan ini harus kita buat dengan baik. Oke? Okay? Tidak mau cakap panjang di situlah. Yang keempat yang paling penting adalah cukai pendapatan. Sekali lagi, dengan adanya account semasa dan verified balance sheet dan profit and loss, tidak cukup kuku untuk menunjukkan syarikat kita, perniagaan kita kuat selagi kita tidak membayar cukai, ya. Of course, kalau kita rasa kita punya perniagaan ini berkembang baik, mestilah ada dia punya profit, kan? Profitnya berapa tahunan, ya. Yang kamu lihat tadi itu mungkin 3 juta adalah sales-nya. Jadi berapa profitnya, ya, selepas bayar pekerja, bayar ini, bayar itu, bayar sewa, bayar air, bayar api, bayar kereta, bayar banyak, dia mau dibayar, berapakah profitnya? Dan daripada profit itu, kita kena declare cukai. Ya. Maksudnya kita ini kenapa perlu bayar cukai? Pendapatan personal dan perniagaan harus dicukaikan. Sebab kita tinggal di Malaysia, fikir yang mudah lah, fikir yang positif, ya. Sebab kita tinggal di Malaysia, kita menggunakan, kita bilang facility, ya. Kita tinggal di negara yang aman, kita gunakan populasi orang Malaysia untuk berniaga. Maksudnya kita juga kena bantu, ya. Pada saya, kita kena bantu government, kita kena bantu kerajaan kita untuk kembangkan lagi, ya. Kembangkan lagi negara kita melalui cukai. Tapi di pihak bank, ya, soalnya kita ini selalu berurusan dengan bank nih, untuk apa? Pinjam modal lah, beli inilah, beli itulah, kan. So, untuk kita verified kita punya profit, untuk kita verified account kita, untuk kita verified kita punya keuntungan tahunan itu, cukai menjadi tempat dia sahkan yang betul, ya. Contohnya, kita bilang kita untung 100,000, ya. Jadi kita kena bayar cukai pendapatan untuk syarikat sebanyak, kalau personal dia jadi 24%, ya. Kalau syarikat dia 17%. So dia kira mudah saja, kan. Oke, okay, dia kena bayar lebih kurang 17,000. Nah, maksudnya betul lah dia punya profit and loss itu 100,000 dia punya keuntungan, ya. Kalau dia bayar 17,000, oke? Okay? Nah, di sini berapa saya bayar nih? Jumlah pendapatan berapakah yang dicukaikan? Nah, jadi adalah berapa yang pendapatan dicukaikan. Daripada situ dia akan verify. Lepas itu baru dia akan lihat company kita ini strong enough untuk dibantu kemudian atau tidak. Maksudnya, kita tidak boleh anggap bank ini sebagai, banyak orang anggap bank ini satu entity yang ala menyusahkan lah, minta utang saja. Tapi pada saya bank ini adalah partner kita, ya, partner yang perlu kita jaga, ya. Ini kita kena paham, ya. Bank, agensi, orang-orang yang mau meminjamkan kita itu adalah partner yang utama. Sebab kenapa? Kita cuma ada idea untuk bisnis, tapi kita belum ada cukup duit, ya. Kita ada duit, tapi lebih baik duit itu kita simpan ataupun kita running dalam company. Kalau ada orang lain yang boleh bagi kita uang dan kita gunakan uang itu untuk kembangkan bisnis, why not, kan? Dengan sedikit bayaran kepada dia. Bank pun mau buat bisnis, kan? Jadi kita, contohnya lah, dia bilangnya saya perlukan 4%. So kita kira lah dalam kita punya perniagaan. Okay, dalam perniagaan saya boleh untung around 20%, 4% untuk bank. Ya, bank bagi 100,000, 4% untuk dia. So 16% untuk saya. Itu sesuatu yang besar tuh. Orang bagi duit lepas itu. Yang penting kita kena jaga duit itu, jaga bisnis itu, jaga syarikat dengan baik. Of course, bank akan sayang kita. Kita pun berkembang.
kita punya perniagaan pun baik, lebih banyak orang yang boleh masuk dan bekerja bersama kita. Jadi itu adalah perkara-perkara penting pada saya yang harus semua peniaga tahu. Ya, mungkin ramai sudah yang tahu lah, tapi saya tekankan sekali lagi untuk sustain dalam perniagaan, untuk lestari, ya, ini lestari dalam bahasa Melayunya, perlukan benda yang sebelum ini. Tapi selepas itu, kelestarian perniagaan ini, seperti yang saya katakan, dia bukan destinasi. Perniagaan ini bukan satu destinasi. Macam pekerjaan nih kan, umur 58 nanti pensiun, 56 nanti pensiun. Nah, lepas itu nikmatilah duit pensiun itu. Tapi perniagaan ini sesuatu perjalanan, perjuangan yang perlu diusahakan. Ya, kalau pada saya perniagaan ini sesuatu empire yang dibina. Mungkin waktu saya tiada nanti, empire itu masih ada untuk anak dan cucu dan cicit dan seterusnya. Kan? Susah tahu cari kerja sekarang nih. Jadi why not kalau empire itu boleh saya turunkan kepada anak saya, nanti anak saya boleh bekerja di situ. Kepada cucu saya masih lagi boleh diusahakan. Jadi itu sebenarnya sesuatu yang sustain. Hari ini kalau saya sebagai pensyarah, saya tidak boleh jamin anak saya juga kerja government kan. Saya tidak boleh jamin cucu saya juga kerja. Nanti saya lima, kita bilang kita kena mengerti nih ya. Kita diperlukan saat kita kuat saja ya. Contohnya kalau besok saya sakit kan. Lepas itu saya kena berada di hospital. Lepas itu saya kena berehat. Lepas itu saya tidak boleh bekerja sudah. So mungkin majikan saya katakan, Palex, minta maaf. Kami pun kasihan juga dengan kamu ini, tapi kerjaan itu perlu dilakukan, perlu ada orang yang ganti. Jadi terpaksa orang ganti saya. Kita sentiasa ingat dalam bekerja itu you are replaceable. Tapi di sini saya tidak membandingkan pekerjaan dan perniagaan ya. Maksudnya dua-dua ini adalah benda yang sangat penting ya. Dia mengikut kepada individu masing-masingnya. Pekerjaan lain caranya, perniagaan lain caranya. Cuma dari sudut perniagaan, kalau kita rasa-rasa kita mau membawa perniagaan itu ke satu tingkat yang lagi tinggi, kita harus berpikir cara yang sebegitu ya, yang memang lain. Yang kadang-kadang orang-orang lain annoying, ya apalah, ya betul ini ya. Itulah peniaga. Hati pun kena kental kan. Kalau peniaga hari ini jual satu kena reject, lepas itu besok berhenti sudah, itu belum cukup ya. Nah, ini adalah sedikit kita bilang proses. Proses bagaimana kita bilang marketing lah, ataupun bagaimana perniagaan kita ini boleh kita sustain, lestarikan ya. Nah, dalam kita memulakan perniagaan kita, kalau saya ingat dulu pada tahun 2015, tapi sebelum itu saya pun pernah juga buat bisnis-bisnis ya. Saya buat bisnis yang saya buat itu, 2015 itu adalah di mana saya mulakan kedai. Sebelum itu saya berada di rumah, saya berada di bilik, di college, masa itu masih student lagi ya. Sejak tahun 2010, 2011, nah begitulah ya. Waktu masih belajar lagi. Jadi saya sudah awal berkecimpung, berkenalan dengan bisnis. Bisnis yang lurus, bisnis yang tidak lurus, bisnis yang tipu orang pun banyaklah. Saya pun mau something yang mau, eager to know. Jadi banyak yang saya tahu. Sehinggalah saya tahu bahwa bisnis itu caranya haruslah begini. Slow tapi kena dynamic. Ya, dynamic ini sesuatu yang meningkat tahu. Kita tidak boleh slow dan steady ya. Ini slow dan steady ini bahaya ya. Slow, steady, lama-lama tidak steady sudah. Ini karena slow and dynamic. Jadi kalau kita rasa kita sudah naik, kita tidak boleh rasa itu cukup. Kita kena naik lagi ya. So, kenapa untuk kita tetap berada di atas, kita kena naik ya. Kita tidak tahu macam mana keadaan kalau kita berada di bawah. Jadi better kita naik, ya, dynamic. Now, memperkenalkan perniagaan kita ini bukan mudah, ya. Especially kepada kawan-kawan dan keluarga. Dia akan ini memang saya sudah rasa sampai sekarang pun masih lagi lah, ya. Kalau saya buka marketplace pun, saya akan letak hide friends. Marketplace, ya. Dia ada satu button tuh, hide friends. Supaya kawan-kawan saya tidak nampak. Bukan sebab saya malu mau berniaga dengan kawan-kawan, tapi kawan-kawan kita tidak seperti pikiran kita. Yang dia pikir kita mau ambil untung dari dia. Aduh. Tapi sebenarnya dalam pikiran peniaga, kita mau bagi value, kita mau bantu dia melalui jualan. Maksudnya, contohnya lah,
Alah, saya urgent lah mau print sesuatu. Contoh dengan saya kan. Saya urgent, dia tanya. Alex, saya urgent mau print ini. Boleh tolong kan? Maksudnya dia tengah dalam masalah kan? So, saya bantu dia dengan cas begini. Tetapi malangnya respon kawan kita, mahalnya, boleh kah? Kawan-kawan punya harga apa? See? Ya, kita mau bantu dia. Kalau orang yang paham, dia tahu yang okay, kita sudah minta. That's why stranger is more important for me. Stranger yang become customer itu more important. Lepas itu saya sangat appreciate them. Sebab kenapa? Dia kita bagi harga, sebab dia datang dengan kita, dia ada masalah kan. Maksudnya orang yang macam kita lah, kita mau beli kasut sebab kasut kita rosak kan. Masalah pada kita beli kasut. Nah, kita pergi kedai kasut, kita tak kenal dia pun. Dia bagi kita harga dan kita pun rasa, boleh less sikit. Kalau boleh, dia bagi. Kalau tidak, okay, kita belilah kan. Sepatutnya begitu. Ya. Memperkenalkan perniagaan ini sangat-sangat sukar ya. Sebab kita kena bermula dengan kita punya circle dulu. Maksudnya circle kita siapa? Family, kawan-kawan. Barulah orang tidak kenal kan. Tapi kita punya first step itu pun sudah susah. Kepada family dia minta free. Kepada kawan-kawan mau less. Kadang-kadang lessnya tu lebih murah daripada cost price. Apatah lagi bila kita ada confident untuk pergi luar kan. So kita test market di sekeliling kita pun sudah. Jadi kebanyakan orang yang start business ini gagal di situ. Gagal di kawasan sekel yang itu. Jadi memperkenalkan perniagaan ini peringkat awal. Kenalkan saja. Bagi tahu saja saya begini. Kalau dia mau beli, beli. Kalau tidak ini. Lepas itu, step kedua, apa yang kita perlu buat? Keep on promoting. Bagi tahu orang annoying kah, orang kutuk kah, orang apakah, orang tidak layan kah, bagi tahu saja. Tapi di sebalik kita promote itu, ada orang yang tengah mencubuk kita. Oh, nampak. Oh, dia tengah buat ni. Oh, dia jual ni. Lepas itu, orang tengah judge kita. Berapa lama dia boleh buatnya? Berapa lama? Okay. Dan pada tahun ya, dia bukan bulan tau, dia bukan minggu, dia bukan bulan, dia kena tahun tau. Ada orang bertahun. Saya nampak kau punya post tahun lalu lah. Saya bilang tahun lalu dia nampak, hari ini baru dia mau beli. Bayangkan, kalau tahun lalu sudah kita apa nih give up, mana adalah kita dapat customer yang tahun depan tuh kan. Jadi caranya adalah keep on promote, nampakkan. Dimana kita mau nampak di media sosial. Kadang-kadang mau mana mau letak mukanya, mau mempromosikan, tapi kena buat ya. Contoh mudah yang saya bagi tahu, KFC dan McDonald's. Kita sudah kenal KFC, McDonald's nih, kita tahu rasanya, kita masih boleh ingat. Sorry ya, kalau yang berpuasa itu. Kita ingat kan, tapi kita tengok YouTube, tiba-tiba ada iklan, ada juga KFC, McD, bikin lapar pula kan. Nah, maksud kita jalan-jalan, nampak pula dia punya signboard. Kenapa? Supaya kita sentiasa nampak dia. So itu caranya, kita kena nampakkan. Selepas itu, barulah orang ini akan, wow, terbaik. Baru dia akan like. Kalau di Facebook tuh, like. Suka. Sebab dia sudah nampak, lepas itu trusted. Selepas itu, barulah dia berani untuk, kalau saya mau print baju, berapa harga? Dia tanya dulu. Sebab dia sudah percaya. Dia tidak akan jarang-jarang orang nampakkan. Macam kita lah, kita tanya diri saja. Kita akan beli barang di tempat yang trusted. Trusted dia bilang maksudnya kita sudah kenal dia, kita sudah nampak dia, kita sudah suka dia, kan? Jadi barulah kita membeli. Kita tidak akan tiba-tiba membeli di kedai yang kita tidak pernah tahu. Ini apa ya? KFJ bukan KFC. KFJ. Kentucky Fried Chicken. Ini saya belilah. Tidak mustahil lah kan? Mustahil. Jadi dia perlu ada satu proses yang begini panjang. Jadi untuk peniaga, adakah kita sanggup melalui proses ini? Dalam proses ini kan kadang-kadang ada banyak lagi hadal-hadal yang kita perlu melalui. Jadi perniagaan ini bukan satu perjalanan saya lagi. Dia adalah perjuangan yang kita kena lakukan secara dinamik. Konsepnya, teorinya sama, tapi practically itu kena berubah. Ya. Kena kita lakukan ya, dengan creativity, dengan environment yang berubah, dengan cara yang berubah, barulah kita boleh lestarikan perniagaan itu. Alright. Nah, seterusnya. Perniagaan memasuki alam media baru, ya. So ini yang saya lakukan, yang saya cuba buat. Macam yang Bro Syadi bagi tahu, tahun lalu itu adalah tahun yang lambat ya. Saya masuk di TikTok pun saya rasa sangat lambat sebab dia sudah trending tahun sebelumnya lagi 2020, 2019 lagi sebenarnya. Ya.
And then kawan-kawan, waktu itu saya belajar dengan satu grup. Kawan-kawan yang ketika itu start di tahun 2019, follower orang sudah 500 ribu, mencecah 2 juta. Okay? And then saya bermula pada bulan 7. Ya. Kalau kamu tengok video saya yang pertama itu adalah pada 30 hari bulan Julai 2021. Okay? Tapi kalau kamu tengok video itu dia punya view-nya tidak sampai 10 ribu, 9 ribu lebih lah. Tapi selepas itu, view saya mencecah puluhan ribu. Ya. Nah, ada beberapa tips yang penting, technical things yang penting, yang perlu dilakukan bila kita bermain TikTok. Ya. TikTok ini satu media baru yang luas. Banyak benda kita boleh jumpa di TikTok ini. Banyak masa yang kita boleh buang di dalam TikTok ini. Kan, betul tidak? Kalau kamu rasa-rasa banyak benda yang terbuang, banyak masa terbuang kan di TikTok. Kadang-kadang sejam, dua jam dah sedar kan. Tapi untuk content creator sebenarnya kita lebih banyak peruntukan masa untuk post video, untuk prepare video, prepare content tau. Ya. Tapi kita kena ada tujuan. Ya. Tujuan utama kita berada di TikTok untuk apa? Ya. For me of course, TikTok for business. Kalau TikTok for entertainment, follower saya tidak akan jadi begitu banyak lah. Ya. Now, saya akan sharekan beberapa tips, tapi saya tidak prepare slide ya. Saya cuma based on my experience, based on apa. Kalau kamu rasa kamu mau tulis, kamu tulislah. Mungkin ada sedikit technical-technical yang saya akan share. Nah, ini saya punya account TikTok. Saya berada di TikTok selama 3 bulan aktif. Bayangkan kamu, bulan 10. Bulan 11 tuh saya sibuk sampai ke hari ini. Ya. So, sebenarnya saya pernah hit sampai 69 ribu, tapi dia berkurang sudah. Berkurang, setakat sekarang dia 67K follower. Saya buat dalam 3 bulan. So I can share with you how to bagaimana kamu boleh grow kamu punya account TikTok dengan cepat dengan quality. Jadi kita boleh cakap begitulah. Account TikTok ini saya katakan dia perlu dirancang dengan betul, ya. Kalau kamu rasa kamu mau berada di TikTok dengan purpose untuk gain publicity, tapi kamu kena tahu publicity untuk apa. Saya pun mau gain publicity, tapi publicity for business. Ya, kalau kamu mau gain publicity untuk personal use, saya rasa kamu akan rasa kecewa kalau tidak ada view. Ya, rule number one dalam TikTok. Ya, rule number one. Saya tidak mau explain banyak technical things. Bro Saidi sudah cerita tadi ya. Rule number one, kalau kamu main TikTok, you need to know your position. Ya, kalau Bro Saidi cakap yang saya tangkap tadi adalah fokus, ya, fokus kamu apa, ya. Sebab algoritma TikTok ini macam yang Bro Saidi share, ya, dia akan hantar kepada 10 orang audience pertama. Jadi dalam 10 orang ini, kalau ada 5 orang suka, so dia akan hantar link kepada dia gandaan 100. So dia akan tengok kalau pattern itu sama, kalau 100 jadi 50, dia akan hantar kepada 1000, 1000 jadi 500, dia akan hantar kepada 100.000. Dan dia akan tengok. Kalau pattern itu masih sama, dia akan hantar. Sampailah viewer itu boleh mencecah million. Ya. Saya punya video ada kayak yang sampai million? Belum ada. Ada satu aja yang 900 lebih ribu. Ya. Jadi, untuk kita dapatkan view yang begitu, kita tidak, nomor satu tipsnya adalah untuk kita post as banyak video as possible. Ya. Tapi I tell you, itu akan melemahkan semangat kamu at the end of the day. Ya. So, apa kamu kena buat? Kamu kena tahu your position. Contohnya lah, position saya di sini adalah sebagai seorang peniaga. And then, dalam saya punya video TikTok ini, saya tidak sebut langsung pun perkataan jual ataupun intention to sell tidak ada. Ya. Langsung tidak ada. Tapi dalam video ini saya mau share something yang baik, positif, memberi pengajaran, kebaikan, ya. So dalam bentuk apa? Dalam bentuk sketsa ataupun lakonan lah, ya, lakonan. Tapi lakonan ini pun perlu dirancang betul, ya. Maksudnya saya kena ada tim, ya. Untuk buat ini saya ada tim. Kalau untuk persendiri ataupun individu, kamu kena tahu apakah fokus kamu. Kalau kamu rasa kamu mau buat tips, buat dia tips saja, video tips saja. Kalau merasa pasal kereta, buat kereta saja. Ya, position sangat penting. The moment account kamu mix up, contohnya hari ini kamu post jalan-jalan di Imago, lepas itu malam kamu post
memanggang. Lepas tu kamu buat dia macam media sosial lah. I tell you. Ya, sebelum ini pun orang pun bagi tahu saya. Kamu siapa? Orang mau tengok kamu jalan-jalan di Imago, apa nih panggang-panggang ayam, minum-minum dengan kawan. Kamu siapa nih kita mau tengok? Ya? Orang tidak mau tengok itu, ya. Orang mau tengok something yang dia rasa value-nya ada. Apa yang saya boleh dapat kalau saya tengok video dia ini? Okay? Jadi kamu kena fikir apa yang kamu boleh kongsikan. Value kepada viewers. Barulah account ataupun video itu boleh pergi. And then the second thing adalah bila kamu move to next video, dia kena related dengan video yang sebelum. Maksud saya, kena fokus yang sama. Contohnya kalau macam Bro Saidi, dia banyak kepada tips, motivasi, ya, untuk student. So, maksudnya di situ, dia sudah target audience dia siapa. Macam saya punya video ini, saya sudah target audience saya siapa. Ya, audience saya yang suka pengajaran, yang suka cerita-cerita macam tu. Tapi, kalau tengok dia punya komen, orang akan tengok, bukan tengok saya dan kawan-kawan yang lain dalam video tu. Dia akan tengok sekeliling video tu ada apa. Ya, sekecil-kecil benda pun diorang boleh perasan tahu. Baju tu terbalik kah? Ada something wrong, ada tangan orang di belakang pun boleh dalam komen tu. Maksudnya orang lihat every side of the screen. Jadi marketing yang saya buat adalah the background of my business. Apa? Yang saya pakai yang berada di belakang, tapi kita tidak sebut pun, tapi kita tengah bercerita sesuatu, ya. So, orang suka cerita, tapi pada masa yang sama orang lihat apa yang berada dalam video itu. Okay? So, komen-komen orang, baju lawak, kedai di mana, ini di Indah Permai kan? Semua orang tahu. Maksudnya, orang, my intention adalah supaya orang nampak, ya. Tengok kelestarian perniagaan tadi. Apa yang kita perlu buat adalah menampakkan apa bisnis yang kita buat. Ataupun di sini kita panggilnya sebagai, kalau tujuan yang saya buat di sini adalah sebagai soft selling, ya, bukan hard selling. Kita tidak jual, tapi saya cuma show them apa yang ada di belakang. Okay? Nah, video itu kena konsisten, positionnya kena sama. Ya. Kalau hari ini kita jadi orang baik, contohnya dalam position ini saya jadi orang baik. Orang baiklah setiap video itu. Ya. Jangan berubah-ubah. And then itu nomor satu. Paling penting, ya, paling penting itu. Kalau kamu rasa-rasa kamu mau naikkan account TikTok kamu, itu sangat penting. Yang kedua adalah ada beberapa rules yang TikTok Malaysia tidak benarkan, ya. Nomor satu, tidak boleh merokok, tidak boleh vaping dalam video. Kalau kamu rasa kamu tengah buat itu dalam video yang kamu post, saya percaya konten itu tidak akan pergi. Saya percaya video itu tidak akan ada view. Adalah mungkin di bawah 100 ataupun di bawah 50. Sebab TikTok punya rules tidak membenarkan ada vape ataupun rokok. Yang kedua, tidak boleh berpakaian seksi. Ya, kalau ada wanita-wanita ataupun jaka yang buka baju dan sebagainya yang kelihatannya seksi, video itu tidak akan pergi. Ya, video itu tidak akan ada. Mungkin ada 1-2 lepas itu video itu tidak akan diberi, ya. TikTok yang akan beri kita audience, ya, untuk tengok. Jadi kecuali kita search, ya. Kecuali kita search, kita jumpa profilnya, kita masuk, kita nampaklah. Kalau tidak, TikTok tidak akan bagi audience kepada kita. Yang ketiga, kalau ada benda-benda tajam dan berbahaya di dalam video kita, contohnya pisau, pun tidak boleh. Maksudnya TikTok tidak galakkan kita ada tools yang itu, ya. Kalau boleh mungkin di blur, kena blurkan dia supaya ini adalah rules TikTok lah. Kalau tidak, video itu akan dihentikan view yang dihantar. Kalau kita cakap, kalau kamu selalu dengar nih, orang selalu sebut shadow ban, ya. Tapi I'm not really sure lah itu terus betul atau tidak, tapi yang kita faham adalah TikTok tidak akan hantar view kepada video itu. Apalagi yang seterusnya, ada beberapa rules yang penting, ya. Pakaian yang seksi tidak boleh. Yang seterusnya adalah kanak-kanak di bawah umur, yang di bawah umur 12 tahun. Kalau kita masukkan video baby atau kanak-kanak yang tengah buka baju, yang kita mandikan, itu sangat-sangat TikTok perhatikan. Dia tidak akan hantar view. Kita rasa macam kita membuat memori kepada baby kita kah, anak kah, adik kah, kan? Mandi kah, tengah pakai baju, tukar baju kah.
So itu tidak akan ada view. Tapi saya percaya itu video untuk kenang-kenangan saja kan, bukan untuk meraih viewer kan. So dan ada beberapa lagi yang saya ingat, inilah yang penting ya, yang penting-penting yang tidak boleh ada dalam video itu. Okay? Dan dia punya rules mudah lah. Apa-apa yang melanggar peraturan di Malaysia ini, kalau kita lakukan dalam TikTok, kita tidak akan diberi view. Contohnya bagaimana merompak ATM. Kalau kita mau buat tips merompak ATM, kan ini malah tidak akan diberikan view. Ataupun bagaimana unlock kendadu, tidak akan boleh. Ya. Dan banyak benda-benda yang kita bilang melanggar peraturan, nah itu TikTok akan, dia akan stop lah, dia tidak akan hantar review. Okay? So positioning yang paling utama dan beberapa benda penting. Dan yang seterusnya konsistensi ya, konsistensi kita buat video. Ada orang buat video sehari satu video ya. Tapi pada saya itu sangat susah untuk buat. Unless kamu ada masa dan tim yang boleh. Okay? Seterusnya kalau saya konsistensi itu kalau boleh dalam satu minggu sekali, dua minggu sekali, tapi buat pattern yang sama ya, buat pattern yang sama. So selepas itu kamu akan, maksudnya TikTok akan tengok pattern itu sama dan dia akan hantar satu the existing viewer, yang kedua dia akan hantar a new viewer dalam kamu punya TikTok account. So saya rasa itu adalah beberapa benda penting lah untuk kamu sebagai pemula ataupun siapa-siapa. Tapi mungkin ada di sini yang sudah bermain TikTok lebih lama lah ya. Saya sudah pause, bukan berhenti ya, pause sejak bulan 11. Jadi saya punya account, saya perasan daripada 69,000 follower dia turun kepada 67. Mungkin tahun ini saya akan bermula lagi lah buat video-video TikTok yang seterusnya untuk upkan. Tapi apa yang saya tahu di TikTok ini, saya dapat banyak ya, banyak. Kalau kita memang positionkan kita punya video untuk sesuatu, so dia akan grow dengan sehat dengan teknik yang betul ya. Saya rasa itu saja perkongsian saya untuk pagi ini berkenaan dengan business dan bagaimana gunakan platform media baru dalam perniagaan kita. Okay, saya kembalikan kepada moderator untuk sesi seterusnya. Baiklah, terima kasih kepada Sir Falex kerana mengkongsi pengetahuan-pengetahuan yang agak orang cakap limited edition orang cakap, sebab memang susah sebenarnya sambil-sambil kita mendengar macam mana kita nak buat konten kat TikTok. Dan sambil tu kita boleh belajar cara untuk mulakan bisnes. Memang daripada start from scratch orang cakap, start daripada pertama sekali. Jadi bermakna tak semestinya student juga boleh tengok, tetapi orang luar pun boleh tengok macam mana nak mulakan bisnes kan, Sir kan? Betul-betul. Ya. Lepas tu alang-alang saya promote jugalah kedai Sir kan. Kedai Sir di Indah Pemai, siapa nak beli jersey kan Sir? Siapa nak buat jersey ke, fakulti ke, sesiapa boleh contact Sir. Dia begitu. Jadi baiklah Sir, kita bergerak ke sesi Q&A. Jadi ada beberapa soalan yang dah disediakan di ruangan komen tu. Jadi kita akan jawab satu persatu. Jadi soalan yang pertama daripada Dayang Nur Izzah Zaria Datuk Pindatun. Hello Sir, saya ada soalan. Pada pendapat Sir, adakah platform TikTok ini sesuai untuk menjana income secara short term dan long term? Okay, thank you Dayang Nur Izzah. TikTok adalah satu apps yang sangat powerful tau. Untuk sekarang dan jangka masa yang seterusnya. Kita tidak tahu lagi lah apa apps yang terbaru akan datang. Tapi kalau tanya dengan saya, apakah impact TikTok dalam perniagaan saya? Sangat tinggi ya. Sangat tinggi. Tapi kena kreatif. Ya, tidak orang hari ini tidak suka diberi ataupun tidak suka untuk dipromote ya. Kalau kamu rasa kamu, kalau ada promoter datang dengan kamu promote barang, kamu suka kah? Tidak kan? So di TikTok kita dilarang berjualan ya. Even kalau kita pergi live TikTok pun sebenarnya, kalau kita ada follower yang banyak dan kita bermain di live TikTok, itu salah satu platform yang lain lagi. Maksud saya itu salah satu cara yang lain. Tapi untuk kita promote kita punya perniagaan di TikTok, cara yang paling efektif adalah dengan cara soft marketing. Ya, kita tunjukkan
apakah produk dan perkhidmatan kita tu boleh lakukan dan boleh membantu orang tersebut. Itu ya. Ataupun kita jangan cerita apa-apa pasal produk ni sebab kita kena anggap bahwa semua orang tahu ya. Kalau dia perlukan sesuatu macam kita hari inilah, kita perlukan sesuatu, kita nak tanya orang pun, kita Google saja. Bagaimana membeli ataupun kita kena cari sendiri kan. Jadi kita kena show kepada customer saja kita ada ni. Jadi orang akan tahu yang kita ada dan orang akan datang membeli ya. Jadi platform TikTok ini untuk menjana income secara short term boleh, tapi untuk long term sangat-sangat baik. Baik, terima kasih atas jawapan Sir tadi. Memang senang untuk difahami untuk yang memberi soalan tu. Bagus. Dan seterusnya kita ke soalan kedua daripada Nurul Fazila. Apakah elemen penting dalam kurungan editing dalam menghasilkan video yang baik untuk tujuan pemasaran bisnes? Okay, kalau editing ni dia technical sedikit, tapi dalam video TikTok yang saya buat, saya cuma gunakan handphone. Lepas tu dia kena ada benda-benda penting ya. Sebab ini adalah video, yang paling utama adalah lighting ya. Kamera tu kita tahu kamera untuk telefon sekarang sangat-sangat baik sudah. Yang kedua kena ada lighting, maksudnya kita kena jelas lah dalam video kita tu, kita kena jelas. Dan yang paling penting sekali adalah audio. Ini benda penting. Kalau audio tu sangkut, orang akan next ya. That's why invest pada audio. Kalau tengok video saya ada letak satu microphone, wireless microphone yang saya buat, yang saya bukan buat, saya beli untuk perbaiki kualiti audio. Jadi tiga benda penting ini. Kita kena ada lighting, kita kena ada kamera yang biasa-biasa pun okey, tapi kualiti sekarang pun baik juga kan. Dan audio, kalau ada duit lebih boleh invest dengan audio. Dan apps yang ataupun software yang saya pakai adalah CapCut ya. CapCut adalah software yang sangat mudah, yang simple. Dan kalau boleh hasilkan video tu, kita kena tahu ya, kita kena dapatkan dia punya 3 second pertama tu ya. 3 second pertama tu penting ya. That's why kadang-kadang kalau orang buat video, dia letakkan elemen yang suspend awal-awal tu, lepas dia ulang balik. So orang mau catch dia punya apa ni attention. Kalau tidak, kita tidak akan dapat. Seorang akan bosan kalau kita letakkan music, lepas tu kita pun tiada dalam tu, belum start lagi ada akan next ya. Jadi untuk tujuan pemasaran, kita jangan buat hard selling. Sekali lagi, jangan buat hard selling. Tiba-tiba kita keluar dalam video tu, okay, ini adalah produk. Memang kalau boleh dia unfollow kita lagi. Kemudian next, ataupun dia bilang tak mau jumpa orang lagi. Please, jangan ada videonya di FYP saya kan. Jadi buat something yang kreatif. Kita buat benda yang sebenarnya dia secara tidak sengaja dia tahu yang kita ada produk tu. Itu lebih better. Ya, secara tidak sengaja kita pun tak mau cerita pasal produk tu, tapi tiba-tiba produk tu ada. Macam contohnya dia buat something yang apa, tapi dia pakai satu apa ni jam tangan yang apa. Lepas tu orang lain yang perasan dia pakai jam tangan tu, and then oh saya jual memang jam tangan ni, ya, contohnya kan, dalam komen. Okay, harap itu menjawab Nurul Fazila binti Losimin. Baik. Jadi kita ke soalan yang terakhir. Manakah masa sudah mencemburui kita. Jadi daripada Nur Zawana Saideh, hai Sir, bagaimana Sir memotivasikan diri untuk terus konsisten dalam dunia perniagaan? Okay, motivasi dan setiap orang ni dia ada motivasi yang berbeza ya. Dunia perniagaan ini saya boleh bagi tahu bukan mudah ya. Yang kita selalu nampak ini sesuatu yang indah ya. Orang dapat beli ini, beli itu, hidup dalam lifestyle yang tinggi ya. Kalau kita rasa kita mau buat sesuatu, sama ada pekerjaan atau perniagaan, dengan tujuan untuk kita support kita punya lifestyle, maksudnya kita sudah berada dalam tujuan yang salah ya. Contohnya kita apa lifestyle yang kita ada sekarang dan kita mau lifestyle itu kita kekalkan, contohnya dengan kehidupan yang mewah, ataupun kita tengok orang lain punya lifestyle, pakai kereta ni, pakai baju ni mewah, pakai telefon yang mewah, pakai kasut yang mewah. Kalau kita rasakan kita mau berniaga ataupun kita mau bekerja untuk kejar itu,
kita akan tersungkur nanti, ya. Kita kan ada satu motivasi yang kita bilang masing-masing orang ada motivasi, ya. Jadi pada saya motivasinya adalah hari ini, ya, saya datang daripada orang yang susah, ya. Motivasi saya adalah saya datang daripada orang yang susah. Nomor satu, saya kena balik kepada ibu bapa saya, ya. Saya kena bantu ibu bapa saya semula, saya kena bantu keluarga saya semula. Nomor satu. Nomor dua, ya, saya tahu bahwa kita punya proses hidup ini tidak panjang, ya. Jadi kita sampai satu waktu kita akan pergi, ya. Jadi apa contribution kita, apa yang kita boleh buat, ya. Mungkin ini berat pada pelajar-pelajar, tapi sampai satu masa mungkin kamu akan terpikir, ya. Pada saya, mendapat satu pekerjaan yang baik itu sesuatu rezeki yang cukup baik yang saya syukuri, ya. Tapi kadang-kala pekerjaan yang kita dapat itu berbeza dari orang dari pribadi ke pribadi, ya. Ada orang yang bertuah dapat pekerjaan yang baik, ada orang yang tidak begitu bertuah dapat pekerjaan yang struggle, ya. Jadi dia ada prosesnya, tahu. Kita akan support diri dulu, ya. Kita bekerja, kita mau earn something untuk support diri. Tapi selepas itu kita kena keluar, maksudnya kita kena tambah ataupun kita kena berkembang untuk kita support family kita. There is no such things yang kita boleh support family without support ourselves dulu. Contohnya kita bilang, tak apalah, saya punya gaji ini saya serahkan kepada kita punya keluarga dulu. Mustahil. Kita kena support diri dulu, barulah keluarga kita. Yang nomor dua. Yang ketiga, barulah kita boleh fikir yang kita boleh support dan bantu orang lain. Jadi tiga benda penting ini menjadi motivasi kepada saya. Saya sudah support diri saya, sudah cukup pada saya. Keluarga saya pun saya sudah boleh bantu, sebab selain saya ada juga adik-beradik yang lain. Yang ketiga, saya juga mau bantu orang lain. Saya pada waktu pandemik ada juga pikiran-pikiran yang saya mau kecilkan perniagaan, sebab susah, tahu. Ya, dalam masa pandemik itu tiada job, tiada orang mau buat cetak, ya. Jadi to maintain, ya, maintain 21 orang tim, ya. Contohnya saya bagi kita kira-kira muda, ya. 21 orang kalau gaji 1500 pun berapakah fix cost yang saya perlu maintain monthly? 21 kali 1.5 berapa? Lebih 30,000. Lebih 30,000. Kedai, kilang, shoplot yang ada semua disewa, perlu di maintain. Jadi ada juga sampai satu tahap tu saya fikir saya kena kecilkan perniagaan, saya kena buang ni buang sana. Tapi saya fikir kalau saya berada di tempat diorang perlu support diri, support family. Jadi saya kena lakukan ini. Saya kena buat ni betul-betul. Saya kena berkorban untuk buat ini. Bukan sebab saya mau pakai Merc, BMW, iPhone 14 nanti, apa lagi, beli banglo ke apa. Itu sudah saya pernah fikirkan dulu. Masa yang itu saya sudah pernah ada juga nikmat yang sudah saya kecapi. Tapi hari ini fokus saya adalah untuk ini, community, diri, keluarga mungkin sudah cukup pada saya. Ada orang lain, ya. Contohnya banyak lagi orang di luar yang tiada kerja. Even yang hantar resume, kalau saya buka satu job application di Facebook kan ada beratus hantar resume. Kalau saya buka graphic designer, kadang-kadang sampai saya sedih, kenapa satu saja saya boleh ambil, ya. Yang lain macam mana, ya, untuk ambil orang bekerja. Maksudnya sebab diorang perlukan kita. Di Sabah ni banyak juga kerjaan lain. Tapi kalau kita boleh create job untuk bantu orang kan lebih baik juga. Jadi ini adalah salah satu motivasi yang saya rasa kalau saya boleh pegang ini lama, bisnis ini pasti berkembang, pasti panjang, ya. Kalau saya mau buat bisnis ini untuk diri sendiri, saya rasa banyak benda cukup yang saya rasa saya tidak perlu tambah lagi lah, ya. Dan saya tahu company-company lain, mungkin ada perusahaan-perusahaan lain juga ada motivasi yang sama dengan saya untuk berkembang bersama, membawa orang lain, ya. Sebab di luar sana government ataupun siapa-siapa tidak banyak job yang kita boleh dapat, ya. Jadi tugas kita, dan saya juga mau advice viewer-viewer, siapa-siapa yang mendengar nih, kalau boleh selepas ini usahakan sesuatu. Kalau kita rasa waktu itu kita boleh bantu diri, sudah usahakan sesuatu supaya kita juga boleh create something supaya orang lain boleh menikmati sesuatu daripada apa yang kita usahakan. Saya punya apa nih, saya selalu fikirkan macam ini. Dalam periuk nasi saya tuh ada periuk nasi orang lagi,
Jadi saya tidak boleh kosongkan pregnasi saya itu sebab di dalam tuh ada pregnasi orang lagi. Ya. Kalau boleh saya kena besarkan tuh pregnasi supaya lebih banyak pregnasi yang boleh dimasukkan di dalam tuh, untuk dinikmati sama-sama. So itulah motivasi saya. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih, sir. Jadi memang betul lah orang cakap, kalau orang cakap planning tu penting kan sir untuk mulakan perniagaan ni semua kan? Sangat penting. Ya, bagus. Jadi dengan itu maka tamatlah sesi kita dengan Sir Alex. Jadi Sir, sebelum kita tamat atau selesai, kita tangkap gambar dululah. Kita bergambar dulu. Okay. Boleh. Boleh, boleh. Okay. Ready dah? Sekejap, yeah. Sir. Okay. Ready, Sir? Okay. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Lagi satu, Sir. Okay. Satu, dua, tiga. Okay. Alright. Pertama sekali, Sir, terima kasih kerana meluangkan masa datang. Dan saya berdoa juga, Sir, supaya bisnes Sir dapat maju lagi kan. Lagi tambah kan. InsyaAllah, Sir. Boleh, Sir? Thank you. Okay. Terima kasih, Sir. Alright. Maka dengan itu, tamatlah kita punya sesi perbincangan webinar kita. Tapi sebelum tu, jadi untuk kata kunci yang kedua, tadi kita dah ada kata kunci yang pertama kan? Jadi kita ada kata kunci yang kedua iaitu SSM. Dengar lagi sekali, SSM. Jadi itulah kata kunci untuk yang kedua. Itu kata kunci tu anda perlulah isi semasa mengisi kehadiran anda nanti. Jadi selepas ini akan ada anda perlu scan QR code yang akan ada sebelum tamat nanti dalam masa 2 minit macam tu lebih, dan juga akan ada juga Google Form kehadiran di ruangan komen. Jadi anda perlu alert. Jangan terlepas kan tiba-tiba anda dah masuk lepas tu tak sempat isi Google Form. Jadi rugilah macam tu. Jadi itulah dia. Jadi untuk hari ini pertama kali daripada saya sendiri GPK Syabil sebagai moderator meminta maaf kalau kata ada sebarang kesalahan teknikal ataupun beberapa orang cakap apa kesilapan bahasa ketika adakan pembincangan ini. Dan kedua juga dari pihak jawatankuasa perwakilan college, kami mengucapkan selamat hari raya kepada semua pelajar UiTM Cawangan Sabah dan juga kepada yang akan pulang ke kampung halaman. Berhati-hati ketika memandu dan jaga SOP. InsyaAllah semua akan baik seperti sebelum ini. Dan juga berjumpa anda ketika lepas raya nanti. Dan insyaAllah banyak lagi program-program yang akan GPK buat nanti. Jadi anda perlu join sebab program-program kami memang semua seronok-seronok. Seronok dan santai lah. Itu konsep kami. Jadi daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum. Daripada kami, Jawatankuasa Perwakilan College, terampil berintegriti, pemakin college berkualiti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai.